وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، apa khabar semua, sihat? Siapa first time datang IDT? Ada yang first time? Ada ya? Okay, selamat datang ke IDT. Yang lain-lain tu pernah aku dah, InsyaAllah. Cuma first time ke kelas saya ada? Adalah, dah pernah. Okay, kita ada nota. Dia on the way, sikit-sikit lagi. Tengah stapler je. Hari ni tajuk tokoh yang akan saya sampaikan ialah Zubair bin Awam. Baik, Zubair bin Awam radhiyallahu an, kisah Zubair ini sangat banyak pelajaran dalam sejarah dan sangat berkait-kait. Isterinya orang penting, bapaknya orang penting, anaknya orang penting, datuk, semua-semualah campur tolak ni. Kalau kita belajar sejarah dia seorang saja dengan family dia, kita akan dapat belajar sangat banyaklah tentang sejarah. Siapa Zubair bin Awam? Zubair bin Awam bin Khuwailid. Khuwailid siapa? Khadijah binti Khuwailid. Maknanya dia ni siapa? Anak saudara Khadijah. Dan Zubair juga, Zubair bin Awam bin Khuwailid bin apa? Saya tulis tak? Oh, saya tulis ya. Okay, good. Bin Asad bin Abdul bin Abdul Uzza Abdul Uzza bin bin Qusay. Ha, ini satu lagi. Siapa? Sedara dengan Nabi pula. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. The same Qusay. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zubair bersedara ikut Qusay pula, beberapa generasi atasnya. Tak cukup dengan tu, Zubair ni ayahnya ialah Awam, maknya ialah Safiyah. Safiyah binti apa tu? Yang penting tu. Binti apa? Abdul Muttalib. Sebab Abu Talib orang lain. Abu Talib ialah abang Safiyah. Jadi Safiyah binti Abdul Muttalib. So Safiyah ialah makcik Nabi. Jadi anak makcik, jadi anak makcik kita panggil apa? Cousin, sepupu pula. Jadi dia sedara dengan Nabi dalam banyak cara lah. Ha, itulah kesimpulan tentang persaudaraan ni lah. Zubair bin Awam dia masuk Islam tahun 16 tahun. Umur dia 16 tahun. Di tangan siapa? Di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dia lain macam sikit semangat dia. Apabila dia terima sahaja agama, menerima sahaja apa ni, Islam, terus beliau jumpa kawan-kawannya. Abu Bakar jumpa Osman, jumpa Abdul Rahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan mereka ni semua terima ajakan ataupun dakwah Abu Bakar Siddiq. Kerana dakwah waktu itu simple aja, iaitu jom tinggalkan Tuhan banyak-banyak ni, kita sembah hanya Allah. Ya, tapi zaman sekarang punya dakwah seolah-olah macam complicated. Kita kena berkursus, kemudian kursus, kemudian kursus. Tapi tak dakwah-dakwah juga. Kursus dakwah,
khusus dakwah, ajak Brother Lim, ajak Brother Firdaus Wong, ajak Sheikh Hussein Yi, ya. Tapi dakwah tak buat-buat lagi sebab kita rasa dia complicated. Sebenarnya dia senang je. Yang paling penting dalam dakwah ialah menjadi manusia yang baik. Ya. Once you manusia yang baik, kawan-kawan you pun nak ikut tanpa kita suruh, dia nak ikut kita. InsyaAllah. Anak saudara Khadijah, dia sepupu Nabi melalui Safiyah binti Abdul Muttalib. Nota semua dah sampai, ya. So can go through. Kalau tak nak pun nak tengok muka saya je, okey, tak apa. Saya faham. Menerima Islam umur 16 tahun di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mungkin orang yang kelima menerima Islam, ya. Zubair ibn Awam. Bapanya Al-Awam mati semasa jahiliah, jadi tak perlu tanyalah masuk Islam ke tidak kerana Iqra pun belum lagi. Dia mati sebelum Nabi mendapat wahyu. Ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib. Ha, kita cerita sikit pasal mak dia. Baru kita tahu kenapa Zubair jadi macam ni. Zubair sangatlah terkesan dengan pendidikan maknya. Masalah? Ada masalah? Pergaduhan? Bagi dia habiskan dulu. Kat situ juga gaduh. Tadi dia apa tah? Kau duduk sini, aku duduk sini, apa tah? Dah selesai lah. Maknya Safiyah binti Abdul Muttalib bukan sebarang perempuan lah. Dia bukan seorang sebarang ibu. Kerana mungkinlah kerana kesusahan dia hidup menjaga anak-anak, suaminya mati awal. Jadi dia jadi orang yang garang. Mungkin dia dah memang garang dululah, tapi dia sangat garang. Ikut riwayatnya, dia selalu rotan anak-anaknya. Selalu rotan. Sampaikan saudara dia akan cakap, kau ni tak sayang anak lah. Apa pukul anak macam ni? Tapi dia pukul juga. Dan satu hari Zubair ni waktu umur dia 11 tahun, boleh jadi umur dia 8-9 tahun lah, kecil lah, dia bergusti dengan orang besar. Ada orang kacau dia agaknya, dia pun pukul orang tu, dia belasah, patah tangan orang tu. Sampaikan Safiyah sendiri kena tarik orang tu ke tempat yang selamat lah. Lepas tu orang tanya, ni kenapa ni? Dia kata Zubair pukul dia. Lepas tu mak ni bangga pula tu. Kau ingat Zubair ni budak-budak ke? Ha, itulah. Kau ingat dia ni budak sebarangan ke? Aku didik dia untuk jadi, untuk jadi pahlawan lah. Untuk jadi orang yang berani. Mungkin pada pandangan Safiyah, lelaki kena hidup macam tu. Ha, lelaki kena tegas. Sekali tu ada orang tegur-tegur dia sebab dia pukul. Dia kata, aku tak didik dia untuk jadi keju. Aku tak didik Zubair untuk jadi keju atau buah-buahan. Ha, dia ni kena jadi lelaki. Agaknya macam itulah. Tapi janganlah start pukul anak kita pula. Ini ialah kefahaman mereka waktu itu. Zaman berubah, ya tak? Zaman berubah, pemikiran manusia pun berubah. Kenapa saya kata macam tu? Nabi Muhammad SAW tak pernah pukul anak-anak dia. Dan tak pernah sekali pun ada riwayat dia pukul cucu dia. Malahan nampak macam terlebih manja pula. Kan? Jadi maknanya this is not standard lah. Kan? Manusia ada dia punya apa, kebiasaan, personality dia kan. Jadi tak boleh jadikan dia sebagai hukum. Tu Safiyah pukul anak, sebab tu aku pukul anak aku. Ha, tak boleh lah gitu. Dia sangat berani Safiyah ni. Cerita pasal keberanian dia, Allahu Akbar. Dalam perang Uhud, tahun 3 Hijrah ada perang Uhud. Hamzah dipotong-potong kan, telinga, hidungnya dan dipotong perutnya. Dalam keadaan yang sangat mengerikan lah, ya. Menakutkan lah bagi ramai orang tengok mayat macam tu. Jadi Safiyah ni, dia dengar cerita, dia dari Madinah ni, dia lari menuju ke Uhud. Dia kata, aku dengar cerita abang dia lah, ataupun adik dia, wallahu'alam dia dengan Hamzah tu kira macam mana, tapi dia orang adik-beradik. So dia kata, aku dengar cerita abang aku ni dah mati kan. So dia berlari nak bawa kain, nak tutup lah mayat ni. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia suruh Zubair, anak ni, suruh Zubair, tahan tu, aku rasa tu mak engkau tengah lari tu menuju ke mayat Hamzah. Dia kata, tahan supaya tak payah tengok lah. Kita cerita sudahlah.
Sebab bila tengok nanti jadi trauma kan, tak sanggup tengok, menangis, meratap kan. Bila anaknya si Zubair tahan maknya, anak tahan mak daripada buat apa dia nak. Maknya guru besar kan selama ni. Jadi maknya tolak anak dia, dia kata apa yang kau buat ni kan? Berani kau nak tahan aku, ikut akulah aku nak pergi mana. Dia tolak anaknya. Bila tolak je, agaknya Zubair dah jatuh. Dia kata, mak bukan aku nak buat, tapi Nabi yang suruh kau stop. Bila sebut Nabi baru dia stop. Dia kata, aku bukan nak buat apa, aku nak bagi kain ni je. Dia kata, lepas tu dia kata, wallah, aku tak bukan macam orang lain. Don't worry, I know what happened to him. Aku tahu apa jadi kat dia. Aku bersedia dah. I just want to look at him dan aku bagilah kain ni. Dan betul pun, dia pergi tengok dengan tenang. Dia tak meratap, nangis, cari baju kan. Itu style jahiliah. Meratap, dia kena pukul kepala, dia kena pukul badan, kena tarik rambut kan. Okay, dia tenang aja. Nak tunjukkan bahawa dia ni memang bukan orang biasa-biasa lah. Satu lagi cerita keberanian dia ialah sewaktu tahun 5 Hijrah berlaku perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Dalam perang tu, Nabi terpaksa berhadapan dengan 3 grup besar. Dalam perang Khandaq ataupun Ahzab, yang kita tahu sebagai perang ada longkang tu, ada parit tu kan. So Nabi terpaksa berhadapan dengan 3 grup. Grup pertama ialah orang Quraisy datang dari Mekah. Grup kedua ialah orang Badui yang diketuai oleh Bani, dipanggil Banu Ghatafan. Grup ketiga ialah musuh dalam selimut yang duduk dalam Madinah tapi nak belot terhadap Nabi. Padahal dia rakyat untuk Nabi ni, untuk negara Madinah. Orang Yahudi, namanya Bani Quraizah. Mereka belot terhadap Nabi. Tapi secara senyap lah, tak sure. Jadi bayangkan, ada musuh kat belakang, ada musuh kat depan. Dalam keadaan yang sangat menakutkan tu, takut lelaki semua pergi depan, yang belakang tinggal kena bunuh pula. Sebab orang Yahudi terkenal orang yang tak ikut international law ni. Dia jenis pukul, bunuh perempuan, bunuh anak-anak, orang tua. Dia dari dulu sampai sekarang itu perangai mereka. Sebab pada mereka, kita ni semua bukan tak layak jadi manusia. Kita di bawah manusia. Itu pahaman dia lah. Bukan bangsa dia, nothing. Jadi dalam keadaan takut tu, Nabi meletakkan perempuan, anak-anak dan kanak-kanak dan juga orang dia, orang tua yang sakit. Dia letakkan satu kubu, satu taman lah kiranya. Satu perkampungan kecil lah. Duduk kat situ. Jadi, kan perang Ahzab memerlukan orang kan untuk berperang. Jadi Nabi taklah tinggalkan lelaki dekat menjaga kubu tu. Cuma Nabi letak lelaki yang tua-tua. Dan ada lelaki yang tak sanggup untuk berperang. Macam itulah. Yang tak sanggup. Adalah tu. Ada personality masing-masing kan. Ada orang yang tak sesuai untuk perang. Duduk kat situ. Jadi Safiyah ni, kisahnya ialah Safiyah, dia terdengar tau. Diorang dekat kubu ni, diorang terdengar ada bunyi cuk 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 cuk. Maknanya ada orang tengah panjat kubu diorang ni. Kubu ni maknanya ada wall lah. Jadi kita kononnya kat tingkat atas, ada orang tengah panjat dari bawah lah. Kita nampak malam. Jadi Safiyah cakap kat seorang lelaki, sahabat Nabi juga. Dia kata, hey, tu ada orang, tengoklah. Dia kata, aku nak pergi tengok, tengoklah, aku tak nak tengok. So, maknanya dia memang tak berani untuk berperang, untuk lawan yang berhadapan dengan musuh. Ikut riwayatnya, orang ini ialah Hasan bin Sabit. Dia penyair rasmi Nabi, tapi dia tak berperang. Kononnya kalau dia pegang pedang, dia tangannya menggigil. Maksudnya dia bukan, he's not a warrior lah. Tapi dia sangat bagus dalam syair. Jadi maknanya dia ni bukan tentera lah, senang cerita. Jadi bila kata no, aku tak nak buat. So Safiyah sendiri pakai macam lelaki. Mengikut ceritanya, dia letak dagger, pisau pendek ni, dia gigit dan dia turun daripada kubu tu sikit dan dia dapat orang tu. Ataupun dia tunggu kat atas sampai orang tu naik. Dia ambil dan dia bunuh lelaki Yahudi yang datang nak riki-riki tengok kalau boleh serang ni. Berani dia. Dah buat, dia tolak orang tu lah, jatuh berdebuk. Kawan dia yang datang sekali, tahulah, oh jangan main-main, kubu ni ada orang yang kawal. Jadi kita tak boleh membunuh lah orang ni semua. Dia bajet ada lelaki ramai tengah kawal. Sebab ni mati ni free je. Larilah kawan tu. Kemudian Safiyah suruhlah sahabat ni, pergilah ambil pedang orang ni. Kan itu semua harta kan. Kita boleh guna ke tak? Pedang, baju besi orang yang mati tu.
Sebab Safiyah tak nak pergi sendiri. Sebab kalau buka baju besi, maknanya kita tengah buka aurat orang. Kan dia lelaki tu pakai baju besi, tak semestinya dia pakai t-shirt dalam tu kan. Ha, kadang-kadang dia tak pakai apa-apa, baju besi je. Jadi Safiyah kata, kau pergilah, orang tu dah mati. Tapi sekali lagi sahabat ni kata, no, aku tak nak pergi. Aku tak ada kepentingan untuk pegang pedang tu, katanya. Macam tu lah, ha. I got no use lah, ha, bukan bidang aku. Dia orang ada, dia orang pen lah, ha. Jadi Safiyah turun, dia ambil lah barang-barang tu. So itu antara cerita keberanian Safiyah lah. Safiyah binti Abdul Muttalib. Zubair ni, dia masuk Islam umur 16 tahun. Dia diseksa oleh Naufal bin Khuwailid, pakcik dia sendiri. Sebenarnya pakcik dia, waktu mak dia bulik pukul-pukul dia dulu masa dia muda, pakcik dia marah mak dia, kau ni nak bunuh anak ke? Maknanya pakcik sayang kat dia. Tapi bila dia masuk Islam, pakcik pula jadi musuh dia. Tak guna punya budak. Kan? Ada kemurtad kan? Daripada pandangan mereka, ini murtad lah. Tukar agama lain lah maksudnya. Jadi pakcik ni pula buat apa kat dia? Gulung dia kat kapet, maknanya macam ikat lah, terikat, kemudian asapkan. Jadi dia melemaskan dia dengan asap lah. Tapi macam mana, tahu tak kalau dah buat macam tu? Saya pernah buat orang macam tu. Saya pun pernah bully orang. Jadi tak, saya bukan apa, saya tangkap budak isap rokok. Astagfirullah, jahat betul. Saya pengawas dulu. Jahatnya. Lepas tu saya suruh dia isap curut banyak-banyak. Mana boleh isap curut sampai habis? Orang isap curut sikit-sikit kan. Budak tu berhenti isap rokok, saya rasa. Masa sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Tapi nak dengarnya, kalau asap banyak sangat akan berhingus tau. Hingus, mata pedih semua. Memang seksa lah. Tapi tetap dia kata apa? Aku takkan tukar agama aku. Sampai pakcik dia boring kan dia. Tinggal dia. Lepaskan dia. No point lah dengan budak ni. Memang dia jenis keras pun. Maka itulah pakcik dia. Tak habis lagi cerita pakcik ni. Nanti kita sambung. Bila dia masuk Islam, umur 16, 17, 18, ada kat Mekah kan? Satu hari dia dengar Nabi, ada orang cakap Nabi dah mati. Dia dah kena bunuh dah. Ialah permusuhan mereka dengan Nabi makin lama makin tinggi. Maka satu hari dengar cerita Nabi dah kena serang. So dia keluar dari rumah dia, mengikut ceritanya dia tengah tidur. Tiba-tiba dia dengar macam Nabi dah mati. So dia bangun, terus ambil pedang dia. Dekat Mekah tu, dia terus mengikut satu riwayat, dia mengamuk. Mana Nabi aku, mana Nabi aku. Itulah. Orang pertama yang antara yang dijumpa ialah Nabi Muhammad sendiri. So Nabi kata, Zubair, pasal apa ni? Rupanya dia salah dengar. Sebenarnya Nabi tak mati, tak ada orang serang Nabi lah. Zubair ni kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, aku dengan kau dah kena serang, kau mati. Dia. Oh iya ke? Nabi kata, kalau betul aku mati, kau nak buat apa? Katanya. Kena faham tau, ini bukan waktu perang tau. Ini zaman-zaman orang Islam baru 3-4-5 orang je. Mungkin 10 paling tera. Jadi Nabi tanya dia, kalau betul aku dah mati, kau nak buat apa? Dia kata, aku akan bunuh semua orang yang kacau kau je lah. Oh, Nabi pun banggalah. Sebab apa? Menghunus senjata ni, kalau ada dalam kita baca buku kan, orang dia lah orang pertama yang menghunus senjatanya. Ada senjata, semua orang ada. Tapi yang keluarkan pedangnya dan cakap siapa bunuh, siapa yang buat, maka he is the first man untuk buat macam tu lah, untuk mempertahankan Nabi. Untuk kita mungkin kita tak faham, sebab kita pedang pun tak ada kat rumah kan, cuma ada pisau potong bawang kan. Ceritanya ialah bila ada orang jalan sambil pedang dia terhunus, maknanya dia nak serang somebody, semua orang akan jadi curious dan lari. Macam ada orang pegang pistol, polis kan, semuanya pistol kat sini. Kalau polis dah macam ni, mana ada orang nak duduk depan-depan, assalamualaikum kan, tak ada dah kan. So macam ni lah, tengah jalan gini. So it's something lah . Ini bukan main-main punya hal. Dia lah orangnya. Boleh jadi umur dia 18, mungkin 19. Itulah Zubair Ibn Awam, the first person untuk cabut pedang dia dan mempertahankan Nabi lah. Pedang Zubair. Bila Nabi doakan Zubair waktu Nabi tengah hunus senjata tu, Nabi doakan dia dan juga pedangnya. Dan kalau kita nak tahu, pedang tu ada sampai hari ni. Kalau betul lah riwayatnya, disimpan, ada kat mana sekarang? Agak-agak dekat Topkapi, dekat Istanbul, Turki. Disimpan dekat situlah museum pedang dia tu yang didoakan oleh Nabi.
Jadi pedang Zubair selalu sangat digunakan sampai sumbing. Sebab Zubair hampir tak pernah tinggal mana-mana perang yang Nabi pergi. Semua perang dia mesti ada. Dia ni ikut riwayatnya sangat tinggi. Sampai bila dia duduk atas kuda, kakinya hampir-hampir sentuh jejak lantai. Dan dia juga diriwayatkan orang boleh main pedang dengan kedua-dua tangannya. Mungkinlah cerita macam ni dah tak relevan dah zaman sekarang, tak? Kita sekarang pakai pistol, pakai butang tekan, nuclear weapon apa semua. Tapi waktu itu it was very good lah. Bagi siapa yang main badminton dia faham, dan main bola sepak dia faham, ini memang power tu. Sebab apa? Kalau jauh sangat bola, tukar, sambung. Kalau bola pun, kalau dia dapat kat corner yang tak kena dengan dia punya kaki, still dia boleh score. Power lah tu. Orang lain, orang boleh agak, mesti dia akan sepak kaki kanan. Tak jaga kaki kanan dia je. Saya main bola, saya tahu. Dia ni bukan kidal, kan? Dia normal, right leg. So kita akan sentiasa jaga kaki kanan dia. Tapi kalau kiri pun boleh, power lah. Siapa yang boleh pakai kaki kanan kiri? Ada? Oh, ada orang. Dia panggil ambidextrous. Both, he can. He writes with both hands. Wow. Cepatlah siap. Dua surat sekali boleh. Subhanallah. Pedang tu yang menariknya, disimpan oleh anaknya waktu dia dah mati. Bila Zubair mati, dalam syahidlah dalam satu perang namanya Perang Jamal pada tahun 36 Hijrah. Kalau saya sebut hijrah-hijrah ni, dia berguna tak? Make sense? Boleh? You guys guna hijrah ni, what's the reference? Maksudnya, like, so what? 36 Hijrah, apa? Apa reference dia? Apa? Lepas apa? Lepas? Penghijrahan Nabi, ya? Okay. Kalau saya suka kira selepas kewafatan Nabi. Sebab ramai tak boleh bayang lepas hijrah Nabi wafat bila. So just remember 11 hijrah. Ingat sama Nabi bila sudah. Buat tangan gini. Cikgu kalau berlakon-berlakon orang ingat kan? 11 hijrah. Saya ingat tadi, saya nak pakai serban kuning. Tapi macam pelik sangat pula. Sebab Zubair punya style. Kalau perang dia pakai serban kuning. Allahu Akbar. Dia pakai serban kuning dan guess what? Bila malaikat turun dalam perang Badar pun berpakaian macam Zubair. Itu tanda mulianya dia tu lah. Malaikat pun tiru dia. Malaikat suka tiru orang smart-smart. Sebagai contoh, bila malaikat turun seorang-seorang lah, Jibril, nak cakap dengan Nabi, dia akan tiru muka orang handsome tu. Orang handsome yang dia selalu tiru apa? There's one man lah, dia tak famous sangat. Namanya Dihya. Dihya Ibn Khalifah Al-Kalbi. From the tribe of Kalb. So pedang dia ni, bila dia Zubair mati dalam perang Jamal tahun 36 Hijrah, disimpan oleh Abdullah Ibn Zubair. Kalau ikut nota kita, dekat perenggan baring bawah sekali, the first page. Dia disimpan. Tapi Abdullah Ibn Zubair pun agak-agak lah kan. Kalau Zubair dah macam tu, anak dia macam mana? Sama je, jenis tak ada brake punya. Ada accelerator sahaja. Dia pakai jalan aja, dia tak ada brake. Abdullah bin Zubair terkenal sebagai orang yang tak ada break lah. Anak dia. Dia bayangkan, dia berperang dengan tentera Hajjaj. Okay, dia tengah explain. Tak ada break tu apa? Dia tak pernah bawa kereta kot, ya? Berperang dengan tentera Hajjaj yang beribu tu, dia perang, adik-beradik dia pun dah tak tahan. Adik-beradik dia jadi macam menteri-menteri dia. Pun dah kata, bang, sorry bang, tak boleh nak join lah. Susah, mati kita. Sebab makanan tak cukup, air tak cukup. Tapi Ibn Zubair, no way. Anak dia nak ceritanya. Nak ceritanya bahawa apa tau? Dia punya keberanian dia mengalir daripada bapa, daripada mak Safiyah ni, kepada Zubair, kepada anaknya Abdullah Ibn Zubair. Saja nak bagi suka-suka kita intrigue you lah. Anaknya Abdullah bin Zubair tu ialah the person, probably the only person recorded dalam sejarah pernah minum darah Nabi. Pernah dengar tak ada seorang sahabat pernah minum darah Nabi? Tak pernah dengar? Darah bekam sebenarnya. Last, hujung-hujung saya cerita boleh? Kalau cerita sekarang dia akan jadi tangent sangat.
ganggu-ganggu pemain. Nanti korang ingat itu Zubair. Ini just anak dia, Abdullah Zubair. Jadi disimpan oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair akan lawan dengan Abdullah bin Zubair, anak dia akan jadi khalifah. Jadi khalifah sekejap, walaupun kita tak pernah tahu kan. Jadi jadi khalifah selama lebih kurang 9 tahun. Headquartersnya ialah Mekah. For the first and last time, Mekah tak pernah jadi headquarters untuk khalifah. Tapi Ibnu Zubair yang jadikan Mekah sebagai headquarters. Patutnya headquarters Islam ialah Madinah. Kemudian dipindah ke Kufah. Lepas tu dipindah ke Damsyik ataupun Damascus. Kemudian ke Syria kan. Kemudian dipindah balik ke Baghdad. Lepas tu dipindah ke mana? Sekejap dia pergi ke Egypt. Egypt. Kemudian dipindah terus jauh sekali ke Eropah. Kat mana tu? Constantinople yang kita panggil Istanbul tu. So that's the last headquarters for Khalifah lah. Sampai kejatuhan dia 1922-1923 gitulah. Jadi Abdullah bin Zubair lawan-lawan-lawan, mati dia tahun 73 Hijrah. Pedang itu diambil oleh Khalifah Bani Umayyah. Dia simpan daripada one after another. Okay, Bani Umayyah ni simpan-simpan-simpan sampailah Khalifah Bani Umayyah kelima, namanya Abdul Malik bin Marwan. Ini baik sikit lah. Dia tak simpan sajalah, dia cari balik saudara orang ni. Dia cari balik, dapat adiknya yang beza umurnya 23 tahun. Adik kepada Abdullah bin Zubair, which is Urwah bin Zubair. Bagi siapa yang pernah baca hadis sikit-sikit kan, you akan selalu jumpa daripada Urwah an Aisyah. Urwah an Aisyah. Sebab Urwah ni anak saudara Aisyah. Make sense tak? Zubair. Belum make sense sebab saya belum cerita Zubair punya isteri lagi. Tapi tak payah, tak apa. Nanti-nanti. Jadi bila Abdul Malik bin Marwan serahkan pedang itu kepada Urwah bin Zubair, Asma, yes. Bagus abang ingat ya. You teach history apa ni, masya-Allah. Serah kepada orang bin Zubair, akhirnya dia disimpan oleh Banu Abbas yang kita panggil kerajaan Abbasiyah tu kan, pedang dia ni. Jadi antara sejarah yang kita tahu ialah Harun Ar-Rashid, one of the Abbasid Khalifah, Harun Ar-Rashid, dia pernah pancung orang dengan pedang tu. Selama ni pedang tu jadi hiasan je, tak adalah digunakan sangat. Tapi sekarang Harun Ar-Rashid pernah pancung etis kononnya. Zaman dia ada orang yang murtad lah, bincang-bincang-bincang tak boleh nak betulkan otaknya, maka dia pancung beberapa etis pada tahun 187 Hijrah. Itu zaman kerajaan Abbasiyah. Dan sekarang ada di masjid ataupun ada di istana Topkapi, Turki lah. Habis cerita pedang Zubair bin Awam. Yes. Tak ngam. Soalan sister, kenapa pedang tu disimpan oleh Bani Umayyah padahal diorang tak ngam? Susah nak jawab. Mungkin sebab diorang kerajaan kot. Kerajaan dia boleh ambil apa-apa barang dia nak agaknya. Dan sebab benda tu memang macam secret lah, well known. Nabi pernah doakan pedang tu, dan pedang tu dah pernah buat macam-macam. Saya bagi contoh antara benda yang pedang tu pernah buat lah. Dalam satu peperangan, ada dalam muka surat seterusnya saya rasa, ada nanti. Dalam satu peperangan, Zubair masuk perang lawan dengan satu orang yang susah nak menang, susah sangat. Tapi dapat juga dia ni. Tahu dia buat apa? Dia potong orang tu dua, tahu, belah dua. Betul. Orang lain semua boleh lah lukakan kepala, lukakan bahu, tapi dia potong dua sampai ke pelana dia tu. Faham tak? Dia tengah duduk atas unta dia ataupun kuda dia, sampai pelana dia pun krak, habis lah maksudnya. Wow, zaman ni saya tengok ni semua zaman saya belajar medik je, terputung orang ni kan. Ataupun zaman yang zaman lagi moden, tengok MRI je kan. MRI boleh potong orang macam tu, MRI lah, CT scan. Subhanallah, dia potong tu. Lepas tu orang lain pula macam, wah, Zubair. Tahu dia kata apa? Hebatnya pedang kau. Betul tak? Yelah pedang kan? Tahu dia kata apa? Jangan tengok pedang, tengok tangan, katanya. Sebab kalau pedang ni bagi kat engkau, kau tak boleh buat. Itu jawapan dia. No point lah kau nak puji alat ni. Yang penting ni, yang pembawa ni kan. Subhanallah. Jadi Abdullah bin, Zubair bin Awam, waktu dia dekat Mekah, saya tengah bawa kronologi sikit tau. Ni zaman Mekah lagi ya.
So Zubair bin Awam akan hijrah ke Ethiopia. Muka surat next, kedua. Ethiopia ataupun Eritrea. Ya, para ahli sejarah, dia tak pasti sama ada Habasyah itu ialah Ethiopia ataupun Eritrea. Nampak gayanya Eritrea lebih betul, sebab dia betul-betul tepi laut. Eritrea. Ethiopia kat belakang sikit. Nanti kita tengoklah Eritrea. Tapi it's okay. Semua itu orang Arab panggil Habasyah. Ha. Tahun 5 kenabian. You understand when I say 5 kenabian? Belum hijrah lagi. Tapi saya lukis juga sebab saya tak nak assume. Jadi Iqra, saya tahu ramai orang dah dengar benda ni berpuluh-puluh kali. Ya, bila Iqra dekat Gua Hira tu, maka bermulalah tahun 1 kenabian. Nabi menjadi nabi, betul tak? Sebelum tu dia cuma Muhammad, betul tak? Nabi. So startlah 2 kenabian, 3 kenabian. Hijrah belum lagi kan? Hijrah berlaku tahun 13 kenabian. So habislah era, bukan Fazira, era Mekah. Era Mekah. Kemudian Nabi buat apa? Pindah ke Madinah. Maka bermulalah era Madinah. Startlah 1 hijrah, 2 hijrah, sampai ke 11 hijrah, kewafatan Nabi. Jadi ini semua ini 10 tahun. Ini semua ini 13 tahun. Alhamdulillah. 13 campur 10, kita dapat 23. So boleh buat kuis. Berapa tahun Nabi berdakwah? Sejak dia mendapat kenabian, 23 tahun. So sekarang ni, kisah kita ini, kita sampai kat sini, 5 kenabian. Ya, hijrah belum berlaku, masih di Mekah lagi. Tahun 5 kenabian, berlakulah penghijrahan 14 orang, mungkin 15 orang, yang Nabi kata apa? Pergilah, kamu mampu nak pergi. Kan? Mereka ini semua golongannya bukan hamba, dan bukan juga sangat tinggi kedudukan, macam itulah. Mereka macam tengah-tengah. Tengah-tengah yang boleh keluar lah, boleh pergilah. So 15 atau 14 orang, termasuklah Zubair ibn Awam dan Asma' juga. Kisah yang menarik tentang hijrahnya Zubair ke Ethiopia sekejap ni, dia hijrah ni setahun je, tak lama. Boleh jadi beberapa bulan saja. Sebab diorang akan salah faham. Bila diorang pergi, lepas dalam 3-4 bulan, diorang dapat berita orang Mekah semua dah masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab semua masuk Islam. Happy lah diorang. Siapa nak duduk kat negara kat Afrika jauh tu, makanan tak sedap, bahasa tak faham. Yelah, tak sedap bagi orang Arab lah. Bahasa tak faham, negara pula bukan, yelah, Kristian dan sebagainya. So happy lah diorang, balik lah. Rupa-rupanya salah faham bahawa sebenarnya Nabi membaca satu surah, surah An-Najm. Surah An-Najm eh. Dalam surah itu ada unsur seolah-olah, tak yalah, salah, saya padam balik cakap saya tadi tu. Surah An-Najm, dan mengikut satu riwayat, surah itu hebat sangat bacaannya, kena kat hati semua orang walaupun dia tidak beriman kepada Allah secara Allah sahaja. Dia iman kepada Allah, tapi Allah dan, faham tak? Iman kita ialah Allah sahaja, dia Allah dan. Dan apa? Allata, Uzza, Manat, Hubal kan? Jadi sebab bacaan surah sudah, in fact ada sebut lagi Lata, Uzza dan Manat dalam surah itu. Cuba balik nanti tengok ayat 19 dan 20. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalith wa Manat ats-tsalith. Tidakkan kau melihat Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga tu? Nah, ceritanya semua orang walaupun tidaklah Islam sujud ikut Nabi waktu Nabi sujud atas kebesaran ataupun kehebatan bacaan itulah. Kita tak boleh bayang lah. Orang baca hebat, apa hebat sangat? Faham tak? Kita semua dengar orang baca Quran kan, relax je kan, sambil bawa kereta dengar orang baca Quran. Ada tak rasa macam tangan menggigil ke apa dia? Tak ada. Sebab apa? Satunya kita tak faham. Dan nombor dua, kita dah mula tak appreciate. Sebab kita bukan orang Arab, kita tak boleh appreciate The rhyme, apa, unsur syair dalam Quran tu. Sebab kita sendiri pun tak baca syair Melayu, betul tak? Mana ada orang sama sekarang baca syair Melayu? Bayangkan kalau saya buat kursus ini, kursus syair, nak datang? Datang, syair Melayu. Mana ada? Ataupun korang ada apa tau? Jom IDT, ada penyair nak bersyair sejam setengah.
cari aja. Mana datang? Kau nak tengok YouTube kat rumah, betul tak? Tengok berita dan sebagainya. Sebab kita dah tak appreciate all this. Tapi kalau orang zaman itu kan, syair ni macam, syair itu sinema lah. Wow lah, wow lah. Macam kita tengok Lion King kan. Betul, Lion King tengah up sekarang kan? Lion King betul? Power lah, wow. Wow sangat. So semua orang sujud. Jadi adalah salah faham. Macam biasa lah, Malaysia pun banyak salah faham kan. Berita-berita palsu dan sebagainya. Jadi ada pedagang-pedagang yang duk pergi dekat Habasyah. Dia kata, dengan cerita kaum yang kaum semua dah masuk Islam. Maka sampailah berita tu sampai ke Ethiopia. Kemudian diorang ni bergegaslah balik. Alhamdulillah. Rupanya balik-balik tak jadi. Bukan Islam pun. Satu peristiwa tu je. Fake news lah. Malaysia kini ke kalau fake news? Bukan, tak tahu. Saya tak baca sangat, sorry. Jadi Zubair termasuk dalam orang yang terikut fake news ni lah, balik lah. Tapi lebih penting ialah apa tahu? Apa jadi kat sana? Ada satu peristiwa. Saya katakan Zubair ni ialah orang yang jenis tak ada break kan. Jadi kalau ada orang offer je, siapa nak buat ni? Siapa nak terjun? Tahu, siapa nak pergi berenang, aku. Semua dia. Dia cepat. Sebab tu Nabi satu hari nanti, bila Nabi suruh buat kerja susah, 3 kali Nabi kata, siapa nak pergi ke perkampungan Bani Quraizah? Aku Nabi. Pergi. Dah buat kerja balik, bagi berita kat Nabi. Selang beberapa jam ke apa ke, siapa nak pergi tengok berita? Aku. Tak sempat orang lain nak aku. Asyik dia aje. Sebab tu Nabi kata, dia kata, sesungguhnya likulli nabiyyin hawari. Sesungguhnya untuk setiap Nabi ada hawari. Dan inna hawari, dan hawari aku lah, ialah Zubair bin Awam. Hawari maksudnya bukan kawan, kawan yang rapat, macam pembantu. Rapat. Macam bodyguard lah, boleh lah. Pendamping, pengiring gitulah. This is the man lah. Oh, Masya Allah. So, bila dekat Ethiopia, kita jarang dengar cerita-cerita ni. Najasyi kita dengar kan? Kita pernah dengar nama Najasyi. Rupanya Najasyi pun ada cerita juga. Antara masalah Najasyi waktu kat sana ialah dia mendapat tentangan anak saudara dia. Anak saudara dia nak ambil tahta dia lah. Anak saudara dia macam orang lain, Kristian samalah, yang faham perasaan orang Islam cuma Najasyi je, the king. Orang biasa tak faham. Orang biasa anggap dia ni siapa. Diorang ni lah yang 14 orang ni. So Najasyi ni akan pergi cakap dengan kumpulan orang Islam ni, aku esok atau lusa aku akan berperang besar dengan anak saudara aku ni. Boleh jadi aku menang, boleh jadi kalah. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, ini dia nama kapten, ini dekat kapal warna apa dekat pelabuhan. Kau dengar aku kalah aje, korang semua lari ke kapal dan cakap ke kapten, aku dah bayar dah. Faham tak? It's all paid for. Dah siap dah. Tunggu untuk kamu masuk aje, selamatkan diri. Sebab the next ruler takkan baik dengan kamu. Okay. Tak sebaik lah. Tak friendly lah. Tak Muslim friendly lah. So, peperangan ni akan berlaku apa tahu? Di sebalik sungai Nil, belah sana sikit lah. Jadi orang Islam kat sini kalau tunggu, nak tunggu berita kan lambat. Siapa yang akan datang lari ke orang Islam? Kita menang, kita kalah. Betul lah. So, kita kena cari sendiri kan? Kita perkampungan kecil. Jadi orang Islam buat apa? Tanya soalan. Siapa nak pergi bawa berita untuk kami? And you guess it right lah. Zubair bin Awam. Kalau ikutkan ini ialah tahun 5. Umur dia berapa? 16-65? 21 lah. 20-21 lah. So kata biar aku pergi. Tahu diorang buat apa untuk dia? Diorang tiup pelampung. Apa tu? Minuman kan? Minuman diorang simpan dalam kulit tau. Kulit yang dijahit dengan rapat itu. So kulit tu diorang buang airnya, tiup pula. Jadi pelampung. Jadi ikat dekat dada dia. Jadi pelampung. Dengan pelampung tu dia akan swim. Dia akan swim across. Tunggu berita. Ni lawan ni perang akan ambil masa 3-4 jam kadang-kadang. Tunggu habis semua, dapat cerita bahawa Najasyi menang. So dia berenang balik, dia kata, gembiralah Najasyi menang. So we don't have to go. Kita okey. Maka hiduplah diorang. Sampai diorang dapat berita yang orang Islam dah, semua orang dah masuk Islam di Mekah, baru diorang baliklah. Itu antara cerita Zubair bin Awam.
Zubair ni dia pernah berenang kat Sungai Nil tu lah. Saya untuk dapatkan berita kan. Anak dia Abdullah bin Zubair, pernah sekali anak dia, so bapa dengan anak ni macam mirror tau, sama je. Anak dia pernah sekali hujan lebat sangat sampai banjir Kaabah tu. Okay, inilah negeri yang tak berapa banyak hujan. Bila hujan lebat sikit, banjir. Okay, jadi bila banjir, tak ada siapalah tawaf kan, kan semua orang kan duduk rumah kan, banjir. Tapi sebab dia rasa apa tau, Kaabah tak boleh dibiarkan macam ni kosong, somebody kena tawaf juga. Tahu dia buat apa? Dia tawaf berenang. Subhanallah. Kan tawaf tak ada syarat, yang penting pusing je. Atas kuda, atas motor, skuter. Nowadays skuter kan, kalau sahabat Nabi dengar kita pakai skuter, dia pun tergelak tu. Hush, tebaknya skuter sekarang. Suami isteri sembang-sembang. Happy je korang. Happy ha. Skuter RM50 kalau tak silap ya. Ke RM100. Wah, hebat lah sekarang. Tapi itulah, kalau ada satu sahabat yang pernah berenang tawaf, itulah dia Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Tapi sorry lah if I confuse you eh, anak bapa ni eh. Tapi macam I cannot stop myself ah. I have to tell you the whole story. So bila Abdullah, bila Zubair bin Awam balik, dia dapat hadiah dari Najasyi. Hadiahnya tombak. Dalam bahasa Arab dipanggil anazah ataupun herbah. Anazah. Tombak Najasyi ni power lah. Kalau orang, kalau yang bagi tombak kat kita tu orang Perak, nothing lah. Sebab orang Perak tak pandai menombak. Tapi kalau dapat dari orang Afrika, power. Sebab memang kerja diorang memburu, berperang memang dengan tombak. That's why kita tahu orang yang bunuh Hamzah ialah an Ethiopian Habashi. Siapa namanya? Wahshi. Dia bunuh dengan cara apa? Tombak. Jadi tombak is Afrika. That's the inilah, equivalent dia lah, dia punya association. So dapat tombak daripada Najasyi, dia bawa balik. So power ni tombak ni, tombak Zubair ni dia tajuk dia. Dengan tombak itulah dalam perang Badar, ada seorang lelaki musuh lah, semua dia jemput dia bunuh. Okay, dia macam causing so much casualty lah. Dia tak, dia susah nak mati tau kenapa. Fully armed, penuh semuanya besi. Ting tong ting tong, tak guna gaduh dengan dia. Nak potong apa pun tak boleh. Kan? Jadi dia relax lah, langgar je semua orang. Kecuali apa dia punya kelemahan? Mata dia. Sebab apa? Dia kena tengok kan. Zaman tu tak ada pula fiberglass ke apa kan. So tak, so dia kena buka sikit. Maka itu je point yang boleh, the weakness point dia. So Zubair ni guna tombak tu lah, dia tenang orang ni dari jauh, dapat peluang dia campak kuat-kuat tembus sampai sini dengan tombak yang Najasyi bagi tu. Mati dia waktu nak tarik balik, sebab tombak tak boleh bagi free kat orang tau, mahal kan, dia kena ambil balik. Seorang ada tombak kan, ha, dia sampai guna kaki tarik, sebab yalah, dah masuk besi kan. Allahu Akbar. Nama orang yang mati tu pun ada lagi dalam ziarah, nama dia Abu Zatul Kursh, Abu Zati Kursh. Kemudian tombak ni of course lah dah basuh semua kan. Tombak inilah yang jadi cerita, dia jadi sutrah bila Nabi nak solat dekat tempat yang umum. Yang kita faham musalla sekarang ialah surau kan. Orang dulu faham musalla ialah tempat umum, tempat besar, yang jenis semayang raya tu. Tahu kan semayang raya sebenarnya lebih dulu, zaman dulu dia buat kat padang supaya everybody can join. Semayang raya ramai kan. Even perempuan yang ada hate pun akan datang, bawa anak-anak, budak akan nangis, semua tak ada hal lah. Yang penting datang, join. Join kebahagiaan, yalah, raya lah. Semua sekarang kita banyak buat kat masjid, so banyak perempuan tak boleh join lah. Ataupun memang tak nak join pun. Saja je. Jadi tombak itulah digunakan sebagai sutra. Ha. Dan memang dalam hadis kita baca, ada satu sutra daripada Najasyi disebut. That's Zubair punya lah. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta untuk simpanlah tombak tu. Jadi zaman Nabi, Nabi simpan. Kemudian Nabi wafat, beralih kepada khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian Uthman bin Affan. Kemudian Ali. Ini standard lah eh. Semua khalifah akan simpan. Untuk simpan sebagai apa? Yes, so setahun dua kali lah akan digunakan nama tu.
Untuk apa? Raya. Semayang raya kan, semayang kat open space. Alright, so dia jadi sutrah. Dia bukan pegang untuk jadi, wallahualam, dia orang pegang untuk jadi khutbah, bukan. Sutrah atau sutrah? Penghadang tu. Ha, bagi siapa yang maybe not familiar, sebenarnya, ha, macam mana? Oh macam tu, ha, sutrah tu kan, nanti baca sendiri lah. Eh, saja je. Nak ceritanya bahawa bila kita semayang dekat tempat yang open, without any penghadang, disunahkan untuk kita letak something, bag ke apa-apa lah. Kan, perasan tak ada orang tak kursi lah, meja lah, apa kan, ha, so, ataupun belakang orang, so yang belakang tiang, belakang dinding, something lah, belakang fan ke, tiang fan. So sutrah zaman Nabi antaranya ialah tombak, which is that. Kemudian disimpan oleh Uthman Ali, kemudian disimpan oleh Abdullah bin Zubair anaknya. Abdullah bin Zubair mati pada tahun 73 Hijrah. Habis cerita, kita tak tahu apa jadi dekat tombak dia. Ha, wallahualam, mungkin adalah sejarahnya. Saya tak jumpalah tombak dia. Semasa Rasulullah hijrah ke Madinah, Asma' binti Abu Bakar, isteri kepada Zubair, tengah mengandungkan Abdullah bin Zubair 7 bulan gitu, waktu hijrah ni. Asma' lah yang bantu bawa makanan kan untuk Nabi dan Abu Bakar dekat gua apa? Gua Thawr. Selama 3 hari 3 malam before Nabi ambil jalan yang lain, the road less travel, supaya orang tak boleh kejar lah. Nabi tunggu sekejap kat situ supaya orang kejar tempat lain lah, cari tempat lain, dah sibuk, dah penat, baru Nabi jalan sallallahu alaihi wasallam. So Asma' ini ialah isteri Zubair Ibn Awam. Siapa Asma'? Asma' binti Abu Bakar. Bila dia binti Abu Bakar, kita ada Aisyah binti Abu Bakar. So siapa Asma' dengan Aisyah? Adik beradik, walaupun mak lain, bapaknya sama, Abu Bakar. Jadi Zubair ni punya isteri ialah kakak kepada Aisyah. Lepas dia mengandung semua, habis hijrah Nabi, baru-baru diorang pun datang, yang geng-geng perempuan. Maka dia sampailah ke Quba waktu tu. Sampai dia Quba, sakit-sakit nak bersalin, bersalin dia di Quba. Kalau kita sebut Quba tu, kira dah Madinah lah sekarang. Dulu Quba dikira macam city lain, walaupun dekat je sebenarnya. Okay. So bersalin dia di Quba, bersalinlah, keluarlah Abdullah bin Zubair, the person yang saya sebut tadi tu, yang jenis tak ada break juga, yang pernah jadi khalifah kemudian apa semua. Sesuai sangat dah, dia ni pun orang penting. Tahu kenapa? Sebab waktu orang hijrah, selama beberapa bulan, ada kononnya orang yang keluar daripada kampung halaman, dia sumpah. Orang Yahudi dekat Madinah dan orang kafir, mereka kata, kau tengoklah puak-puak ni, diorang takkan ada anak, dia takkan ada zuriat, kena sumpahan dari Tuhan. Kenapa sumpah dari Tuhan? Meninggalkan rumah dia. Kan dia kena tinggalkan Kaabah. Kan itu ialah the most sacred place. Tapi kau keluar daripada Kaabah, kau keluar daripada Mekah, kau tunggulah sumpahan dari Tuhan. Korang takkan ada zuriat. Problemnya pula, ikut ceritanya, ada orang gugur pula tu. Ha, confirm. Faham tak? Macam kita lah. Kau buat lah, kau buat, nanti kau jatuh. Tengok orang jatuh. Ui, betul lah. Bomoh-bomoh yang bercakap kan? Bomoh cakap something kan? Kau ni bukan apa ni, ada jin dekat bahu kiri. Kita pun, betul lah, sengal-sengal lah semalam. Ah, dan percaya ada bomoh kan, ada jin kan. Mari aku bagi jin satu. So orang Islam pun dah mula macam percaya. Betul kot. Mana orang mengandung tak salin apa-apa. Tiba-tiba bersalin Abdullah bin Zubair, happy diorang. Macam dia break lah, break sumpahan lah. Mana ada sumpahan-sumpahan, rubbish kan. Ah, tapi manusia ni, kalau dia dibiarkan lama-lama dalam kepercayaan, and when everyone is talking about the same thing, kita mula percaya. Ya, itu yang berita buat kat kita, betul tak? Media kan, dia buat sampai kita percaya. Sebagai contoh, media buat korang semua percaya bahawa orang yang tak ada janggut handsome. Macam orang Korea tu. Siapa nyanyi Korea tu? Tertipu sebenarnya, yang ada janggut lah sebenarnya. Sebab aku ada. Tak nak ceritanya, itulah contohlah. Awak tahu tak, rumah saya tak ada TV. Rumah saya tak ada TV. Anak saya membesar tanpa TV.
Okay. Kalau ada pun komputer, kita akan select lah apa yang ni. Dia pun, masa diorang dah mula saya bawa jalan-jalan, dia kata, kenapa uncle tu tak ada janggut? Tak ada janggut tu pelik. Kenapa uncle tak ada janggut? Sebab masa dulu lagi korang tak tengok ke janggut saya. Sampai gini. Jadi memang untuk dia, lelaki kena ada janggut. Itulah media dia. Ha, untuk anak saya, media dia ni lah muka ni. Ha. So bila dia keluar, dia tahu, oh, the reality is people don't have. Ha, macam itulah kita boleh buat kan, make believe lah. Bila tengok, dengar. So, Allahu Akbar. So bila lahir Abdullah bin Zubair, datuknya, datuknya siapa pula? Belah mak dia. Siapa belah datuk belah mak dia? Abu Bakar As-Siddiq. Ingat tak saya kata, Zubair bin Awam cerita dia sangat sangat besar sebab dia punya connection dia sangat power lah. Network dia memang power lah. Dia anak orang besar, dia cucu orang besar gitulah. So datuknya Abu Bakar As-Siddiq dukung anak dia, si Abdullah bin Zubair. Zubair punya anak. Dan dia parade anak ni, cucu dia ni, parade semua jalan-jalan Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang pun sanggup Allahu Akbar. Tahu kenapa? Lahir dah anak. Yang korang kata sumpahan mana? Dia nak tunjuk kat semua orang tak? Ni. Mana sumpahan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sedihnya lah, alang-alang saya dah sebut Allahu Akbar untuk Abdullah bin Zubair eh, dengan baik-baik eh. 73 tahun kemudian berlaku peperangan antara dia dengan Bani Umayyah dekat Mekah tu. Waktu dia dibunuh, waktu tu dia tengah solat, dia kena tombak ke dia kena serang dari belakang, Abdullah bin Zubair. Waktu tu dia dah lawan seorang-seorang dah. Kawan-kawan dia semua dah tinggalkan dia. Khalifah seorang lawan. Mati dia, bila mati, orang cakap apa? Allahu Akbar. Sebab tentera tu pun yakin dia buat betul. Tentera Bani Umayyah yakin dia ikut arahan bos. Dan arahan bos, ikut syariat lah, ini pemberontak katanya. Maka dia rasa betul, orang tu rasa betul, Allahu Akbar lah. Allahu Akbar atas kematian pula. Tak cukup dengan tu, dia disalib tau. Abdullah bin Zubair disalib dekat tepi-tepi Kaabah tu. Dan dibiarkan beberapa hari mayatnya, Abdullah bin Zubair tu. Bila diorang semua cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Another person yang korang semua kenal insyaAllah, namanya Abdullah bin Umar. Yang Ibnu Umar tu, the famous Ibnu Umar. Dia tak join peperangan ni, faham tak? Dia tak setuju lah nak gaduh-gaduh ni. Tapi dah jadi, nak buat macam mana? So dia is the person yang keluar dari rumah dia after everything settle. Dia tengok mayat kawan dia, which is Abdullah bin Zubair. Dia cakap, aku dah agak dah. Inilah kesudahan orang yang macam kamu. Yalah orang yang tak ada break ni. Kan saya kata orang tak ada break macam ni kan? Ini memang kesudahan orang macam kamu. Dan wallah dia kata, aku ingat lagi masa kau lahir, ada ucapan Allahu Akbar. Tapi wallah dia kata, orang yang Allahu Akbar, yang ucap Allahu Akbar dulu, sangat berbeza dengan orang yang ucapnya sekarang. Yang cakapnya ialah musuh kan? Yang confident dia betul, padahal dia buat kesalahan, nak bunuh sahabat kan? Tak boleh bincang kan? Geng Bani Umayyah lah. Ha, itu cerita Allahu Akbar atas kematian dan kehidupan dia. Kelahiran dan kematian Abdullah bin Zubair. Soalan sekali, Abdullah bin Zubair, Khalifah Bani Umayyah yang namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia khalifah kelima kalau tak silap. Okey. Jadi Asma bersalin dekat situ dan dialah dikira bayi muhajirin yang pertama. Ya, bayi yang datang daripada Mekah. So kalau alang-alang kita nak tanya soalan, ada tak bayi ansar pertama? Okey tak? I mean, all these are curious questions lah. So memang ada jawapan, namanya Nu'man Ibn Bashir, the famous sahabat. Nu'man Ibn Bashir. That's the ansar punya equivalent of Abdullah bin Zubair. Okay, bagi siapa yang sukalah benda-benda kecil-kecil ni. Abdullah dibawa ke Nabi SAW dan ditahniklah anak si Abdullah bin Zubair ni. Dan Abdullah dibawa keliling Madinah oleh Abu Bakar sambil bertakbir. It's in the notes, okay. Zubair dan Asma binti Abu Bakar. Jom kita tengok dia punya family cerita pula. Cerita keluarga dia eh. Dah cukup dah perang-perang ni. Tengok dia punya the kemanusiaan part of him lah. Zubair punya isteri Asma binti Abu Bakar. Soalan saya, bukankah ini macam marriage made in heaven?
Asma anak Abu Bakar, Zubair ialah hawari Nabi dan sahabat Nabi, dijamin syurga antaranya. Antara 10 dijamin syurga. Bayangkan ustaz dengan ustazah ni kahwin. Power tak? Meletup-letuplah powernya. But guess what? Selepas 23 tahun berkahwin, mereka bercerai. Jadi perceraian memang berlaku zaman dulu dan sangat banyak. Hampir semua sahabat Nabi pernah bercerai. Hampir semua. Mereka ada isteri ramai dan mereka juga bercerai. Okay? That's something that kita kena biasakan diri untuk dengar lah. Sebab zaman sekarang kalau kata cerai je, astaghfirullah, sian. Betul tak? Kita akan terus macam rasa down, depressed kan? Orang dulu cerai, okay. Okay, next. Ada banyak pilihan lagi. Zaman dulu dia senang lah. Kita je kacau. Gelak ya dia. Ceritanya ialah Zubair bin Awam sangat kuat cemburu. Boleh bajet tak? Orang yang jenis tegas, badan besar-besar dan dia selalu menang dalam gusti. Agak-agak bila dia jaga isteri dia, jaga macam mana? Tak apalah, gimana-mana boleh. Buatlah apa-apa kau nak. Tak ada. Dia jenis alpha male lah, if I can use that word lah. Psychologically, dia jenis nak menang. Dia nak in control. So isteri dia kena ikut cakap dia. Jadi diorang selalu bergaduh. Sebab dia cemburu pula tu. Jadi kalau Asma tercakap dengan orang, boleh gaduh. Ada orang tersebut nama Asma, gaduh. Sebut pun salah dah. In fact, one day, Asma ni ialah kakak ipar Nabi tau. Nabi tengah naik unta. Unta ni besar tau. Dia macam lori-lori. Okey tak kalau saya bawa lori? Betul sister saya seorang daripada you ni, bukan mahram saya. Lalu, nak tumpang tak? Duduk belakang. Belakang lori. Acik tak? Rasa macam, kita macam berkhaluat ke? Faham tak? Ada rasa kita? No, sebab lori. Kan belakang jauh. Macam itulah unta. Unta besar. Kalau you perasan tengok unta, unta besar. So, Nabi duduk kat depan. So, Nabi tengok Asma tengah bawa something on her head tau. Dia tengah bawa air ke apalah. Daripada one place to another, daripada rumah dia ke rumah dia. So, adalah lagi mungkin 1-2 kilometer. Nabi kesian tengok dia. Dia pun orang susah. So Nabi turunkan unta dia. Asma, duduk belakang. Jom aku hantar kau. Asma kata, no, thank you. Tak apa. So Nabi pun, okay. Nabi pun gerak lah. Bila Asma balik, dia cerita kat suami dia. Kau tahu tak, tadi Nabi ada nak bagi aku tumpang. Tapi aku tak nak tumpang sebab kau kok jealous. Nanti jadi cerita, jadi tanda. Zubair kata, macam mana aku nak jealous dengan Nabi? That's one. Lagi satu. Sebenarnya yang aku fikir sekarang bukan pasal jealous tu. Malulah sebab orang tengok aku buat kerja susah katanya. Malulah aku isteri aku buat kerja gini, patut aku yang buat kan. Nampak dia punya pemikiran dia macam mana. Memang alpha betul lah. Dia memang on that very man type lah. Jadi Asma selalu pernah lah dipukul beberapa kali. Sampai ikut satu cerita ni, Asma pernah rambut dia diikat dengan rambut seorang lagi madu dia. Zubair ada 9 isteri, 8 isteri macam tu. Ramailah. Diikat dua ni dan dipukul. Kena faham ke? Lelaki pukul perempuan bukan macam dalam perang lah. Ini pukul macam pukul perempuan lah. Saya tak tahu, saya tak nak pukul perempuan. Kenapa pukul perempuan? Come on, what kind of talk is this kan? So mungkin lah cik cakap, Naughty kot kan. Tapi apa ni pukul-pukul aku kan? Mungkin macam pukul anak saya yang naughty, yang bising tu kot. Diam. Tapi Asma tak puas hati lah kan. Ikat rambut lagi gitu kan. Ini bully ni. So dia komplain dekat bapak dia, Abu Bakar tu. Tapi Abu Bakar kata apa? Asma, sabar. Sebab orang baik macam dia susah nak cari. It means itu bukan kerja tiap-tiap hari dia. Faham tak? Dia memang baik sangat. Dia agak romantik sebenarnya. Ini saya cerita pasal romantik dia. Tapi ada masanya bila naik temperature, susah nak kontrol. Okay. Dan memanglah sebaik-baik manusia adalah Rasulullah. Sahabat Nabi mestilah bawah dari dia. Okay tak? Kita boleh terima benda tu. The best of man, Nabi Muhammad SAW. Later after Nabi is just like you and, faham tak? Makin lama makin teruk lah. Kurang lah kan saya. Makin lama lah. Allahuakbar. Jadi Asma mengadu sampai satu hari dia tak tahan dah, mungkin dah tua sangat kan. Satu hari diorang bertengkar dalam bilik. Okay, waktu tu Abdullah bin Zubair dah umur 23 tahun. Okay, so bertengkar dalam bilik. Bising.
Abdullah bin Zubair ni datanglah tanya kat mak dia, "Mak okey tak?" Agaknya dia tahu bapak dia agak cepat sikit kan. "So mak okey tak?" Si Zubair ni cakap kat isteri dia, "Kalau kau jawab dia dan kalau dia masuk dalam bilik ni, aku ceraikan kau. Cerai habis. Tak ada cerai yang rujuk-rujuk punya." Tapi mak dia kata nak selamatkan diri dia, dia kata, "Zubair, Abdullah tolong mak," katanya. So Abdullah selamba je lah. Pintu zaman dulu ni macam langsir je. Dia pun masuk dan dia selamat kat mak dia. Maka tercerailah Zubair Ibn Awam dan Asma' binti Abu Bakar. Saya tahu cerita macam ni memang stresskan kita. Yang kurang gelak kenapa? Cik. Tapi ini yang berlakulah zaman dulu lah. Okay, habis cerita pasal Asma' binti Abu Bakar as one of his wife. Satu lagi cerita ialah Zubair bersama isteri dia yang seorang lagi, namanya Atiqah binti Zaid. Ini lagi satu isteri yang sangat colourful. Pernah dengar? Orang panggil dia apa? Zawjatus Syuhada. Maknanya isteri orang mati syahid. Siapa nak kahwin dengan dia? Sebab dia isteri orang yang mati. Faham? Syuhada means mati. Okay? Mati syahid. So siapa yang kahwin dengan dia akan mati kononnya. Mati syahid. So guess what? Jom saya pergi. We go one after another. Atiqah binti Zaid terkenal sebagai orang yang dipanggil. Sekejap ya. Mana tadi? So the first husband of Atiqah. Saja nak belajar something else jugalah sementara tu kan. Atiqah punya first husband. Saya tulis tak? Zaid eh? Zaid bin Khattab. Tapi diorang bercerai. Tapi later on Zaid ni mati dalam perang Yamamah. Mati dah. Okay, next dia pun kahwin dengan Abdullah bin Abu Bakar. Abu Bakar lah. Oh, the Abu Bakar. Gayanya macam Atiqah ni sangat lovable lah. Kan? Orang kalau sangkut dengan dia ni memang minat betul lah dengan isteri dia ni. Kan? So Atiqah ni kahwin dengan Abdullah bin Abu Bakar. Sampai Abdullah ni macam malas-malas nak pergi mana-mana. So kalau ada kerja pun macam tak apalah bapak, orang lain pergi boleh tak? Oh, tak, dia cakap kat bapak dia. Akhirnya bapak dia one day kata apa? "Aku nak kau ceraikan perempuan ni." Sebab dia dah macam buat kau malas nak berjihad dah. Nak buat kerja-kerja yang terlalu in love lah. Terlalu in love pun salah. Bila dia ceraikan isteri, dia ikut cakap bapak dia. Dengan susah payah ni dia ceraikan isteri dia. Tapi dia buat apa? Dia jadi depressed. Abdullah ni. Depress sampai orang cakap dah pergi rujuk balik lah. So dalam masa 3 bulan tu dia pergi rujuk balik isteri dia. Hiduplah mereka. Dan Abdullah mati lebih kurang tahun 8 Hijrah dalam perang Taif. Kemudian suami ketiga Atiqah ialah Umar Ibn Khattab. Umar pula lamar dia. Dan Umar ni jenis orang yang sangat kuat jealous juga. Dia tak bagi Atiqah ni pergi masjid. Atiqah pula jenis orang suka pergi masjid. Setiap waktu lah agaknya. So Umar ni je jealous. Dia kata jangan pergi. Atiqah kata, "Kau kena convince me that I cannot." Sebab Nabi kata boleh. So dia tetap juga pergi. Umar tak boleh buat apa. Sebab memang Nabi yang cakap, apabila isteri kamu ataupun perempuan-perempuan kamu nak pergi masjid, you jangan halang. Tahu kan ada hadis tu. Perempuan memang lebih elok semayangnya di kawasan dia, rumah dia, bilik dia. Tapi if dia nak pergi ke masjid, jangan halang. Kan eh? Itu Nabi pernah ajar kita. So tak apalah. Dan Atiqah pun selalu pergi masjid kan. Dan Atiqah ada di Masjid Nabawi ketika Umar diserang oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mati dia, matilah Umar, Atiqah jadi janda balik. Apa yang dia buat? Dia nikah dengan Zubair Ibn Awam, suami keempat dia. Tapi dia nikah dengan Zubair dengan dua syarat. Syarat pertama, kau tak boleh pukul aku. Sebab dia dah tahu dah Zubair ni jenis cepat sangat naik tangan. Syarat kedua, you must allow me to go to masjid. Kau kena bagi kau pergi masjid. Zubair kata okay, orang nak kahwin ni okay je. Kan? Tapi lama-lama Zubair jadi jealous tau. Sebab bini dia jalan orang tengok semua kan. Dia jadi jealous. Dia cakap kat Atiqah, "Please jangan pergi masjid, boleh tak? Aku tak boleh tahan ni." Atiqah kata, "No way, dah janji.
prenuptial kan. Dah janji, tak ada cakap apa dah. Terus dia pergi. Guess what Zubair buat? Dia kan kena menang. Zubair kena menang. Tahu dia buat apa? Masa salah satu waktu yang malam semayang ni, atau maghrib ataupun isyak ni, ataupun mungkin subuh, dia pergi dulu sebelum isteri dia. Dia tunggu kat tepi jalan, tempat gelap. Bila isteri lalu, dia ganggu isteri dia, faham tak? Suami ni ganggu isteri dia tanpa perempuan ni tahu siapa, faham tak? So dia tampar orang tu, agaknya kat sini ke apa ke, tu dia lari. Atika kata, siapa ni jahat betul buat kerja macam ni kan? Terus dia balik rumah. Balik rumah dia cerita kat suami dia. Kemudian lah, tadi ada aku kena ganggu tadi kat on the way. Suami kata, tu aku dah kata, orang zaman sekarang dah jahat. Orang dah jahat dah zaman sekarang, jangan pergilah. Dia kata, aku tak pergilah. Dia tak pergi masjid lepas tu. Jahat betul orang zaman sekarang. But later on, suami dia mengaku kat dia, aku yang buat tu. Dia kata, tak apalah, dah jadi kan. Mungkin dah 3-4 tahun lepas tu lah, Atika binti Zaid. Jadi tahun 36 Hijrah, Zubair mati dalam perang Jamal, Atikah masih lagi hidup. Ali, khalifah, dia minta kahwin dengan aku. Tahu Atikah jawab apa? Tak payahlah, nanti kau mati pula ni. Nanti kau mati kata. Khalifah, elok-elok khalifah, jangan kau mati pula. Jadi dia terima lamaran orang lain, iaitu anak kepada Ali, namanya Hasan. Hasan nikah dengan dia. Tapi dalam cerita Hasan ni, Atikah mati dulu, Hasan mati kemudian lah. Tapi ingat tak saya kata Ali nak lamar dia, dia kata tak payahlah khalifah, nanti kau juga mati. Seolah-olah lah dia penyebab kematian tu lah, penyebab kesyahidan orang. Sebenarnya akhirnya Allah punya tangan tu lah. Sebab what happened to Ali, tak kahwin dengan Atikah pun mati syahid juga kan. Dia dibunuh oleh satu orang namanya Abdul Rahman bin Muljam, lebih kurang tahun 40 Hijrah, insyaAllah. Macam-macam cerita ya, okey ke? Boleh lah. Sebab tu datang kelas kan, nak dengar cerita yang kita tak biasa dengar kan. Jadi Atikah ni menarik lah. Namanya dia dipanggil Zawjatul Syuhada, pernah bernikah 5 kali lah at least. Ada isteri Zubair yang lain namanya Ummu Kulsum binti Uqbah. Nikah-nikah tahan sebulan je, cerai. Sebabkan dia punya cemburu dia. Kemudian dia nikah dengan seorang lagi namanya Tumadir. Tumadir ni tahan seminggu je, cerai dia. Memang tak boleh, cannot go. Tumadir cakap apa tau? Korang jangan tertipu dengan Zubair punya kata-kata manis, ataupun macam first week of life, jangan tertipu lah. Sebab dia sebenarnya sangat Zubair lah. Dia sangat Zubair lah. Maksudnya tak ramai orang boleh tahan lah dengan Zubair ni, radhiyallahu an. Dari segi kekeluargaan lah. Dia dapat mana semua ni? Mungkin daripada didikan yang tegas daripada kecil lah. Dalam perang Badar, ni habis ni, last page Boleh tahan lagi ni? Dalam perang Badar, nguap kau kuat pula tu. Dalam perang Badar, 2 Hijrah, saya bubuh 2 Hijrah tu supaya kita biasakan diri untuk macam boleh bayang lah. Perang Badar 2 H. Ingat tak Naufal, pakcik dia yang marah mak dia waktu dia kasar sangat? Kemudian pakcik dia juga kasar dengan dia bila dia masuk Islam. And now pakcik dia masuk dalam perang Badar, terpaksa berhadapan dengan anak saudara. Tapi anak saudaranya terpaksa lah bunuh pakciknya. Walaupun pakcik ni yang sponsor dia sebenarnya. Masa bapak dia dah mati dulu, pakcik dia yang macam co-sponsor dia punya hidup lah. Pakcik dia banyak lah tolong. Sebab ni kan paternal father kan, so dia rasa bertanggungjawab. Paternal uncle, sorry. So dalam perang Badar juga dia tewaskan Abu Zatir Qurush tu, yang mata tu, okay, settle tu. Dan dalam perang Badar lah malaikat berpakaian seperti Zubair ya, serban kuning dan pakaian dia macam tu, satu kemuliaan lah. Dalam perang Uhud, Nabi pernah lah suruh Zubair uruskan satu lagi. Jadi Zubair ni macam Hawari kan, Hawari the bodyguard. So Nabi akan cakap, Zubair, settlekan dia tu. Macam kasar sangat orang tu lah, kuat sangat. Sebab Zubair memang orang yang besar, sesuai lah nak dia pergi mana-mana pun memang, memang orang takut lah. Pergi settlekan dia. Jadi bila Nabi, bila dia pergi settlekan orang tu, mati dia, mati dia. Bila Nabi suruh, Nabi kata fidaka abi wa ummi, fidaka abi wa ummi, yang bermaksud, inilah expression orang Arab, yang bermaksud aku, literal meaning lah, aku korbankan mak dan ayah untuk kamu. I sacrifice my parents, mother and father for you.
power tak? Maksudnya expression ni sangat powerful lah. Dan ikut riwayat sejarah, Nabi tak pernah cakap benda ni main-main. Sambil-sambil orang Arab biasa-biasa, orang Arab lain lah, sahabat-sahabat, fidaka abi wa ummi ni mainan je. Macam kita, sumpah aku pergi. Faham tak? Sumpah. Sumpah kan? Sumpahan biasa-biasa ni. Maka diorang fidaka abi wa ummi. Eh please lah, belilah ni. Fidaka abi wa ummi. Faham tak? Belilah unta ni. Unta ni elok. Aku korban mak dan bapak aku. Kononnya I'm telling the truth lah. Haa ni lah. Nak wallahi lah tu. Tapi fidaka abi wa ummi is a normal expression 1400 years ago lah. I don't know about Arab nowadays lah. Zaman sekarang tak tahu Arab cakap apa lah. Dia wallahi lah banyak. Wallahi, wallahi, wallahi. Dia wallah, semua wallah. Beli kat mana? Kasut apa ni? Adidas, original. Wallah. Cakap kasut pun wallah je. Kita kan orang Melayu jaga takut benda wallah. Wallah tu sumpah kan? Yes, dia orang main-main. Every day, kita kalau kira boleh berkurang 120 kali agaknya. Wallah, 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 wallah. Isteri dia kata, abang balik hari ni? Wallah. Ya dia tu wallah je terus. Allah. Subhanallah. So, bila Nabi yang kata fidaka abi wa ummi, bangga dia. Sebab Nabi tak guna expression tu. Sebab Nabi nak suruh pergi uruskan orang yang kasar sangat tu, yang sepusuh, selesaikan dia. Fidaka abi wa ummi. Ha, jadi dia pun buat, bangga dia. Ada dua orang saja dalam sejarah Nabi pernah kata fidaka abi wa ummi. Dua orang. Satu ialah Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam perang Uhud. Waktu tu Nabi dah sangkut sangat. Dia kena serang bertubi-tubi daripada musuh second half. Masa kita tengah kalah. Jadi serangan bertubi-tubi, Sa'ad ibn Abi Waqqas, another sahabat yang juga dijamin syurga, dia ambil, Nabi akan kutip dia punya anak panah tau, sebab dia pandai memanah. So Nabi akan cakap, tu Sa'ad, itu Sa'ad, itu Sa'ad. Dia tunjuk lah musuh, belakang batu ke apa kan. Jadi Sa'ad satu hari, bila, satu kali tu, bila dia, Nabi bagi kat dia anak panah, yang dah rosak dia punya mata dia. So bila Sa'ad nak buat, dia teragak-agak ni, boleh ke? Kan, dia pandai ni, tapi tengok, ish, boleh ke? Teragak-agak tu Nabi kata, irmi ya Sa'ad. Maksudnya Nabi kata, lempar saja. Just go for it. Sebab apa? Dia kata, tak sebab. Dia kata, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Like, please, just do it lah. Sebab apa pilihan dia orang ada masa tu? Perang Uhud ialah perang yang tak ada pilihan. Itu yang Nabi luka di muka, di badan dia kan. Sampai patah gigi Nabi yang geram. So itulah dia, fidaka abi wa ummi. Expression yang Nabi guna, at least, ini only for two people lah. Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Zubair ibn Awam. Dan dalam perang Ahzab saya dah cerita kan, siapa boleh pergi tengok Bani Quraizah? Aku Nabi. Zubair pergi balik. Selang beberapa lama, siapa nak pergi ambil berita dari Bani Quraizah? Aku wahai Rasulullah. Pergi lagi. Selepas tiga kali tu Nabi kata apa? Setiap Nabi ada hawari, bodyguard lah. Bodyguard mungkin yang paling penting, paling rapat lah. Dan dia ni ialah bodyguard akulah. Dan waktu dia pergi ke hulu kehilir, ke hulu kehilir, anaknya yang umur 5 tahun, Abdullah bin Zubair, dia nampak bapaknya. Maksudnya dia kecil lagi, dah dididik untuk macam alert, melihat kan. So dia nampak ayahnya, dia banggalah. Ayah kan, dia kemudian dia jumpa ayah dia, lepas perang mungkin. Kata, ayah, engkau ke yang ulang alik 3 kali tu? Faham tak? Pergi kampung Bani Quraizah tu. Sebab dia nampak. Dia tengah duduk mana tau? Dekat, dia bersama Safiyah. Remember Safiyah? Dekat kubu tu, ha, ini perang Ahzab lah ceritanya, 5 hijrah. Dia kata, ayah, aku nampak kau ulang alik. Ayah dia bangga bila anak nampak. Kau nampak ayah itu? Dia kata, nampak. Dia kata, kau tahu tak Nabi kata apa? Nabi kata, dia nak bangga dengan anak dia kan? Happy kan sebab Nabi puji dia. Dia kata, tahu tak? Nabi kumpulkan mak dan ayah hanya untuk ayah. Apa maksud dia? Yang itulah, fidaka abi wa ummi. Pergi kan, fidaka abi. Maksudnya, aku korbankan ayah dan mak aku lah. Nabi guna expression yang sangat strong tu lah. Dalam perang Yamamah, tahun 11 Hijrah, Zubair didikkan anaknya, tengok macam mana. Dia bawa anaknya pergi perang, duduk depan dia. Dia naik kuda, anak ke depan. Bonceng kan ni, kanun? Anak duduk depan. Dia dengan dua pedangnya, cincong-cincong, anak dia tengok. So bayangkan what kind of pendidikan anak dia dapat lah. Masa tu anak dia umur 10 tahun. Jadi sesuailah kemudiannya dia akan lawan tentera Bani Umayyah seorang-seorang. Orang lain dah pergi pun tak apa, seorang-seorang. Allahu Akbar. Kemudian zaman Omar, Zubair bin Awam is one of the 6 ahli syura. Kan? Omar sebelum dia mati, dia dah luka dah.
Dia lantik 6 orang. From 6 orang, you guys lantik satu khalifah. Seorang jadi khalifah. Jadi daripada 6 orang tu nak cuba. Nak sebut siapa? Ada Osman, ada Ali, kemudian ada Zubair, which is the person we're talking about, Talha, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdul Rahman. Okay. Abang cuba nak kata Abu Ubaidah ibn Jarrah. Betul. He has died before this. Dia mati dalam tahun 18 Hijrah. Zaman Umar jugalah, dalam ta'un. That's how I remember lah, sebab dia dah mati sebelum tu. Dan Umar pernah cakap, kalau Abu Ubaidah hidup lagi, he's the one. Aku akan jadikan dia khalifah, without syura lah. Sebab tak ada orang yang setaraf dengan Abu Ubaidah, korang kena bincang lah. 6 orang, itu lebih kurang eh. So, Zubair pernah jadi calon khalifah, power kan? InsyaAllah. Tapi tak jadilah khalifah, dia jadi timbalan-timbalan sajalah. Zaman Umar. Zaman Osman, Osman pernah sakit teruk lah, sampai hidung dia keluar darah sebelum jadi pemberontakan zaman ni. Jadi ada orang cadang kat Osman, kau lantik satu khalifah lah, kalau you die, at least that guy can sambung. Dan orang cadangkan Zubair bin Awam. Dan Osman kata, yes, he's the best person yang aku kenal. Maknanya kalau Osman mati hari tu, pengganti khalifah ialah Zubair bin Awam. Zaman Ali, terjadilah masalah besar sampai kematian Zubair bin Awam lah. Zaman Ali jadi apa? Ya, bila Ali dapat khalifah, masalah besarnya ialah khalifah sebelum ni dibunuh oleh pemberontak, which is Osman. Jadi Ali dia ada satu beban yang berat untuk cari pembunuh Osman. Tapi susah nak bunuh pembunuh Osman, sebab di antara mereka ni ramailah pemberontak. Jadi ada di kalangan mereka ni ialah dalam kumpulan Ali. Dan Ali pula belum dapat bai'ah daripada ramai, daripada semua kaum muslimin lah, ataupun majoriti. So Ali tengah tunggu mandat lah, tengah tunggu kuasa dulu, biar penuh kan, biar lengkap, baru we can do something. Tapi ada sekumpulan sahabat Nabi, termasuk isteri Nabi sendiri, namanya Aisyah tu, diorang tak puas hati. Diorang rasa Ali sangat slow untuk bertindak. Maka diorang pun berkumpul di Mekah, Aisyah, Talhah dan Zubair bin Awam. Zubair join group ni. Dan daripada Mekah, diorang travel sampai ke Basrah, which is Iraq nowadays. Di Basrah, diorang mulalah menyerang orang yang mereka tahu ataupun anggap sebagai pemberontak. Adalah beberapa orang yang mati. Tapi tindakan diorang ni salah kan? Kalau ikutkan, kenapa? Sebab kita ada kerajaan kat sini. Mana boleh you buat satu lagi kumpulan tentera yang lain? Macam kita buat pasukan tentera IDT. Matilah kan, gaduh lah, mana boleh. Kita akan kena punya. So, atas sebab diorang ni buat salah dari segi teknikal lah. Tujuan mereka suci, baik. Tapi teknikal diorang salah. Jadi Ali pula hantar tentera dia. Dia sekali pergi, bertemulah mereka di Basrah. Lawanlah diorang pula berperang. Perang itu namanya Perang Jamal. Namanya Perang Unta. Kerana Aisyah tu, kerana benda paling penting dalam perang tu ialah nak jatuhkan unta yang Aisyah di atasnya tu. Sebab Aisyah jadi dia punya rallying point tau. Dia jadi apa? Kempen. Kalau orang rasa macam down ke apa, isteri Nabi dengan kita, jangan takut. Betul tak? Dia jadi macam satu, betul lah, idola dia orang lah. Jangan takut, isteri Nabi dengan kita. Jadi kita betul lah. Tapi sana Ali, tak apa, kita ada isteri Nabi. Takkanlah salah, gitulah kan. Itu cara orang nak dapatkan support. Diantar surat daripada Iraq menjemput Aisyah ke sana, kononnya untuk nak berkumpul bai'ah, nak beribadah. Dia satu penipuan di situ. Jadi Aisyah memang tak ada niat nak menentang. Kemudian bila dia sampai ke sana, okay, barulah dia orang sediakan askar. Jadi dari situlah baru Aisyah dengan Zubair nak patah balik. Tak nak join. Tak nak join. Tapi bila askar tu sampai, orang-orang Quraisy tu sendiri yang attack. Dan kemudian situ yang
Ya. Okay. Itu cerita yang paling sedap didengar lah. Maksudnya paling selesa dalam hati kita lah. Maksudnya Aisyah tak ada plan untuk tentang Ali. Dan memang pun ikut sejarah, bukan Aisyah nak tentang Ali. Aisyah tak percaya Ali boleh buat kerja ni. Macam he's too weak. Khalifah tapi weak, lemah. Sebab tu diorang pergi sampai Basrah. Kalau diorang nak join Ali, datanglah Madinah. Ali kat Madinah. Asal tak join dia? Bai'ah kepada Ali. Why must you go hujung dunia untuk bai'ah kepada Ali? No point. Tapi memang tindakan mereka itu memang salah. Aisyah sendiri yang ikut riwayat, dia menyesal. Dan dia tak masuk politik dah lepas tu. First and last lah. Tak masuk lah. Wallahu'ala. Mungkin ada orang yang, yalah, kita mungkin lebih selesa dengan satu macam naratif lah. But it's okay. It's okay je lah. But this is what happened lah. Just what happened lah. Maka berbunuhan lah mereka. Zubair nak lari daripada medan perang. Dia tak setuju dah. Sebab Ali sempat, konon ikut riwayat, Ali sempat cakap kat Zubair, Zubair, kau tak ingat ke dulu waktu kita muda-muda dekat Madinah, Nabi pernah cakap, sebab kita pernah, diorang ni kawan baik sebenarnya, Zubair, Talha, Ali semua. Jadi tengah duduk-duduk sanan-sanda, Nabi kata, you know what, one day you will fight him. Pasal apa kan? And Nabi siap cakap lagi kat Zubair, you will be in the wrong side. On the wrong side. Diorang zaman dulu ingatkan fight pasal unta ke, betul tak? Gaduh-gaduh kan, unta kau pijak kaki aku kan. Fight juga tu. Diorang fight atas semua benda. Diorang tak sangka fight 4,000 lawan 4,000. Ini real fight, man. Lupa dah ni. Jadi one day bila Ali nampak dia, dia kata, kau tak ingat ke Nabi kata kita pernah lawan? Dan kau kan salah masa tu, Nabi kata. Kata betul lah. Jadi ini antara faktor buatkan Zubair rasa apa? I shouldn't be here. Sebab tu dia keluar. Bila dia lari, dia keluar daripada medan, daripada pergaduhan ni, lari, ada orang ikut dia. Sebab ini semua ni, tiga orang ni penting. Aisyah, Talha, Zubair. Diorang mesti ada kat situ sebagai tugu lah. Sebagai semangat. Kalau diorang tak ada, tak ada peperangan ni. Maka bila ada orang ikut dia, pergi jauh sikit, betul? Zubair tanya, kau nak apa? Tak ada apa-apa, ikut-ikut je. A few of them. Lepas tu, masuk waktu solat. Zubair kata, kau jadi imam nak? Tak apa-apa, kau jadi imam. Zubair jadi imam, ikut satu riwayat. Waktu dia semayang tu, diorang pancung kepala dia. Nah, nama orang tu pun ada. Nama ni Amru Ibn Jurmus ke apa? Apa Jurmus eh? Amru Ibn Jurmus. Mana tadi bang? Okay, matilah. Ya. Matilah Zubair Ibn Awam. Ya. Pada tahun 36 Hijrah dalam perang Jamal di Basrah, Iraq. Dan si pembunuh ni Amru Ibn Jurmus, dia akan merasa sangat menyesal. Ikut riwayatnya, after a few years dia pergi dekat anak Zubair ni. Waktu tu dia governor dekat Iraq tau. Dia pergi serah dirilah dekat anak Zubair. Padahal Zubair dah mati dah kan. So masa tu yang berkuasa ialah Abdullah bin Zubair. Remember? Okay. So Abdullah bin Zubair ada adik namanya Mus'ab Ibn Zubair. Layan je lah, banyak sangat nama saya tahu. Jadi anak Zubair yang dah mati ni akan jadi berkuasa. Okay. So dia adalah dia punya gubernur-gubernur dia. So gubernur dekat Iraq waktu itu ialah Mus'ab bin Zubair. So this guy yang bunuh Zubair dulu datang serah diri, please penjarakan aku. You know, hukumlah aku, bunuhlah aku. Aku dah bunuh bapak engkau. So Mus'ab ni penjarakan mamat ni, Amru ni. Ini cerita ni a few years after that lah. Penjarakan dia. Kemudian hantar surat ke abangnya dekat Mekah. Abang, nak buat apa ni? Aku dah penjarakan mamat ni. Nak aku bunuh ke apa ke apa ke. Abang dia hantar surat balik, Abdullah bin Zubair. Tengok dia punya ketegasan dia. Agak-agak kita mesti bunuh kan. Dia kata apa? Jangan bunuh. Dia kata tak layak kematian ayah kita gantinya dengan orang tak guna macam ni. Faham tak? Maksudnya dia terbalas. Ayah kita mati, darah dia satu harga dengan darah dia. No way, dia kata. Lepaskan dia, kata. Ini semua kira picisan punya orang. Tak layak ayah kita yang mati syahid tu diganti dengan orang yang macam ni. He can just go. Rupanya itu hukuman lagi teruk untuk dia. Dia ni nak menyesal ni. Akhirnya dia keluar dari penjara. Tak tahu buat apa, satu hari dia naik atas bukit dan dia bunuh diri. Sebab he cannot stand lah. Mungkin dia dah mula menyesal apa aku buat Zubair sahabat Nabi gitu begini. Akhirnya dia just, he died lah. Amru Ibn Jurmus. Okay, nak ceritanya, waktu Perang Jamal, ada satu benda menarik yang berlaku lah. Kita habis dah ni. Waktu Perang Jamal, ada benda menarik.
Zubair bin Awam turun membantu Aisyah bersama dengan anaknya Abdullah bin Zubair. Okey. Anak ni dah cukup dewasa lah untuk join. Senang je nak nak kira Abdullah bin Zubair punya umur. Macam mana kita kira bang? Ikut hijrah, easy. Sebab dia kan anak hijrah, dia baby hijrah. So kalau perang Jamal ialah 36 hijrah, itulah umur dia, senang. Alright, ataupun mungkin tolak satu. So umur dia 35 sesuai. Dia bersama ayah dia. Ayah dia waktu tu umur 66 gitulah. Masa diorang tengah lawan-lawan-lawan, ayah ni cakap ke anaknya, sebab diorang akan dekat-dekat lah perang, ataupun belum start perang, wallahualam. Cakap ke anak dia, eh ayah ada banyak hutang tau, aku ada hutang banyak, kau tolong selesaikan hutang aku kalau aku mati, sebab aku rasa aku akan mati hari ni. Anak kata okey insyaAllah. Lepas tu bapak dia kata, kalau kau sangkut, kau pergi minta dekat aku punya kawan baik kau minta kat maulah aku, my best friend. Zubair kata, Abdullah kata okay. Lepas tu selang beberapa lama dalam peperangan tu, dia baru dia terfikir, siapa best friend bapak dia? Siapa kan? So dia pun tanya, ya Abi kan, macam siapa best friend kau, siapa maulah kau? Tu dia kata apa? Allah. Tak ada orang yang ketinggalan lepas tu, nobody akan tolong dia kan. Maka dia kata, maulah aku ialah Allah, minta kat dia tau kalau kau sangkut. Dia sebab hutang dia banyak, berjuta dirham hutang dia. Dan dia memang tak nak mati dalam kadang hutang macam tu kan. Tapi nak buat macam mana, dah sangkut ni, kau kena uruskan . Jadi beban besar pula kepada Abdullah. Matinya Zubair, memang Abdullah akan uruskan hutang ayahnya. Orang akan datang tuntut gitu-gini-gini, dia akan bayar apa yang dia dapat. Bila sangkut, dia angkat tangan, ya Maula Zubair, tolong katanya. Maula Zubair, the best friend of Zubair, please help him lah kan. Maknanya Zubair punya connection pada Tuhan sangat rapat ya. Sampai dia rasa Tuhan tu best friend dia, ataupun dia best friend Tuhan. From maula ni jadi perkataan wali, tahu kan? Wali, maula ni semua the same root word lah. So bila dia sangkut, ya Maula Zubair. Mungkin kita kalau ada hutang, kita pun minta macam tu kan ? Ya Maula Zubair, tolonglah. Kau dah pernah tolong Zubair beri berjuta-juta. Aku 4,000 je. RM40 je. Ya Maula Zubair, tolonglah. Allahu Akbar. Ya Maula Zubair ? Makam Zubair bin Awam ada dekat Madinatu Zubair, dekat Basrah. Memang diorang jagalah makam dia dekat situlah. Jadi berakhirlah kisah Zubair bin Awam yang disebut sebagai syahid oleh Rasulullah di atas gua Hira. Kita semua pernah dengar Nabi duduk, Nabi pernah atas gua Uhud kan? Dan Nabi kata, Uthbut Uhud. Dan di atas kamu ialah Nabi Siddiq wa Syahidain. Dan di atas, sebab masa tu Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Omar dan Osman. Ali tak ada dalam satu riwayat, tak sebut Ali. Tapi dalam cerita ni ustaz, satu benda yang menarik lah, ada riwayat lain, riwayat Muslim, dia orang duduk atas Hira pula. Jadi bukan Uhud je pernah berlaku yang gegar tu, yang sampai Nabi kata diam Uhud, Hira pun pernah gegar-gegar dan Nabi kata diamlah Hira, sebab di atas kamu ni ada Nabi, ada Siddiq dan orang yang mati syahid. Dan Nabi bagi blanket semua mati syahid ni. Siapa semua ni tau? Ada Talha, ada Zubair, ada Ali. Memang betul lah semua mati syahid lah. Omar pun ada kan, semua ni mati syahid lah. Betul lah tu. Dan punyalah kuatnya berperang Zubair Ibn Awam. Ini sahabat Nabi yang dah tinggalkan kita banyak lama dah, 1,000 tahun, lebih 1,400 tahun dulu. Dan banyaknya luka dia, sampai anak dia yang bongsu namanya Urwah bin Zubair, dia kata aku ingat lagi ayah aku, aku akan duduk-duduk kat dia dan aku akan masukkan jari dalam luka dia punya, dalamnya luka dia kan, luka pedang kan, zaman dulu kan tak ada jahit apa semua, so luka tu akan dibersihkan dan dia biar sampai baiklah ya? Jadi dia akan ada lekuk-lekuk semualah, so ada lubang-lubang dekat dia punya badan dia lah. So dia kata aku boleh masuk jari dalam tu, punya teruknya luka-luka badan dekat Zubair Ibn Awam. Dan he is probably this family of Zubair, mungkin the only family yang ada 4 generasi sahabat. 4 generasi, maksudnya moyang, atuk, bapa, aku, anak. Power lah. Siapa, macam mana kita kira tau? Ingat Abdullah bin Zubair? Okay, Abdullah bin Zubair. Ya, umur dia 10 tahun lah waktu Nabi wafat.
Abdullah bin Zubair. Atasnya bapa. Tapi dia orang tak nak kira bapa dia, nak kira mak dia. Baru kita boleh ambil generasi tu. Jadi atasnya ialah mak bapa dia, okey. Tapi Asma, sahabiah lah, sahabat perempuan. Asma punya bapa ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tu generasi atas. Dan Abu Bakar ada bapa yang masuk Islam juga walaupun lewat. Namanya Abu Quhafah. Alright, wallahu alam. Jadi itulah kesimpulan kisah tentang seorang lelaki yang sangat colourful lah. Seorang sahabat yang sangat, hidup dia memang colourful lah. Dia ada itu dan ada ini kan. Dia bukan satu hal aja lah. Dan kita kena faham bila belajar sejarah bahawa kita takkan dapat all semuanya ikut apa yang kita minat lah ataupun kita suka dengar. Memang kita nak orang hebat, ceritanya mesti hebat dan kan dan. Tapi rupanya dalam sejarah kita tengah belajar bukan sejarah Islam tetapi sejarah orang Islam. Kita tengah belajar sejarah manusia kan. So manusia mesti ada dia punya ups and downs lah. On left and right lah. Individu kan? Ha, Allah Allah. Ada soalan tak yang senang-senang sikit? And oh okey, ada soalan yang okey lain dulu sebelum kumpul. Zubair dengan Rasulullah eh? Bila dia masuk Islam, masa umur Nabi 40, umur dia 16. Okey ah. 20 lebih. Okey ah. Ulang. Bodyguard ni. Itu sajalah, betul. Saya pun suka tengok umur, beza umur mereka ni. Kadang-kadang orang yang Nabi cakap tu kita rasa macam dia budak-budak, tapi dia dah tua sebenarnya. Contohnya Ammar bin Yasir, dia umur sama dengan Nabi. Umur dia sama dengan Nabi. So kita mesti bayang macam bila Ammar bin Yasir punya mak kena bunuh apa semua, kita macam kata dia budak-budak. Sebenarnya tak, dia umur macam Nabi lah. Salman pun tua. Ammar bin Yasir agak tua. Doesn't make sense, eh? Ammar bin Yasir, mat, yes. Tuhan aku, ha? Yeah, dalam sejarah tu dah 9 tahun. Wow, hebat. Tak boleh jadi. Siffin next year tu Muawiyah pula lah tu tua. Yeah. Check balik lah. Okay. Budak-budak eh. Memang ada perbezaan pandangan pasal umur dia. Tapi tak sampai muda macam tu lah. Baik, nanti saya cek balik. Betul. Dalam perang Khaybar kalau tak silap. Khaybar mungkin. Oh ya. Yeah. Oh, okay. Khaybar. Tapi saya tulis Uhud eh. Azab. Azab belah dua. Ha, sebab ada riwayat. Riwayat kata azab. Khaibar. Itu pun cerita satu lagi, betul. Safiyah rasa macam boleh kan aku makan dia ni ha? Boleh tak kalahkan dia? Nabi kata don't worry, he can do it lah. Abdul bin Zubair. Ha, yang cerita minum darah tu eh. Itu je korang kan ingat sebenarnya. Akhirnya kau akan balik ingat itu je. Taklah. Sebab dia pelik kan. Cerita anak dia, Abdullah bin Zubair. Ceritanya dah waktu dia berumur lebih kurang 6 tahun mungkin. 6-7 tahun. Dia selalulah masuk keluar rumah Nabi sebab dia saudara Nabi kan. Macam mana pun. Dan dia anak saudara Aisyah. So satu hari bila Nabi berbekam. Darah Nabi adalah banyak ni kan. Sikit lah. Bekam ni sebab sikit je darah dia. Nabi tahu bahawa sahabat dia suka simpan barang yang keluar dari dia. Betul tak? Rambut Nabi diorang berebut, kuku Nabi diorang ambil, kan? Nabi tahu. Tapi darah tak payah orang ambil lah.
Pada Nabi darah tak payah simpan. Tak boleh simpan pun sebenarnya darah ni kan. So Nabi nak dispose dengan cara selamat, jangan orang tahu. So suruhlah si budak ni yang umur 7 tahun mungkin pergi dispose. Nabi bagi dia syarat, make sure tak ada orang nampak. Kan, tak ada orang nampak. Jadi budak ni pun pergi. Selang beberapa lama, dia dah balik rumah balik. Nabi pun jumpa dia, okay, dah buat kerja. Dia diam. Muka dia pucat sikit. Macam macam something is wrong. Syarat Nabi kata apa? Pergi buang kat tempat orang tak nampak. Jadi Nabi tanya, kau kenapa ni kan? Kenapa? Lepas tu Nabi tanya, kau minum ke? Nabi macam je serkap jarang, kau minum ke apa? Dia kata ya. Kata, ya Allah, kenapa kau minum? Nabi kata, kenapa kau minum? Kemudian Nabi terus terpaculah something from Nabi. Nabi kata apa? Kenapa kau minum? Sekejap tau, Nabi kata apa tau? Nabi sebut something like wail, celaka ataupun hancur lah. Macam wailulin nas minka, macam hancurlah manusia kerana engkau dan hancurlah engkau kerana manusia. Like you guys will not be okay lah. Dia benda ni macam sangat-sangat kriptik tau, kriptik lah. People don't really understand lah. Kecuali after dia hidup-hidup dia sampai dewasa, dia kata inilah kod maksud Nabi tu. Dia akan menyusahkan orang dan orang akan menyusahkan dia. Dalam bahasa yang lebih standard sekarang, dia ni bukan Nabi kan? Abdullah bin Zubair bukan Nabi. Dan ya, dia akan jadi khalifah depan ni. Okay. Dia bukan Nabi. Tapi dia ada enjin Nabi dalam dia. Haji tak? Dia kancil. Enjinnya Mercedes. Jadi macam tak sesuai. Jadi dia akan menyusahkan ramai orang. Dan susahkan diri dia sekali-sekali. Dan itulah dia yang saya kata dia berperang-perang-perang tu. Berani semacam. Dan dia punya pemikiran apa? Kalau tak ikut jalan aku, get lost. Abdullah bin Zubair ialah orang yang khalifah kekhilafahan dia macam mana tau? Tak setuju dengan aku, boleh pergi. Adik-beradik dia pun dia buang aja. Jadi Ibnu Abbas tak ngam dengan dia. Abdullah bin Omar pun dah tak boleh ikut style dia. Sebab dia jenis tak ada break lah. Ni kancil yang enjin dia. Seolah-olah gitulah, seolah-olah gitulah kan, dalam bahasa biasa. Okay, sister tanya. Okay, so selesai pasal minum darah tu. So faham eh, bukan Nabi kata minum darah sikit-sikit eh. Ambil sikit-sikit kan. Okay? Ini just happen. Sama juga ada satu cerita. Ada orang minum air kencing. Like, kalau kita dengar tajuk dia kata, apa lah dia orang ni kan, air kencing luar tu, darah dah gila dah kita, mind blown. Air kencing pula. Rupanya dia tak sengaja, tahu tak? Ceritanya Nabi dah tua, dah 60-an. Dan bila Nabi nak pergi toilet, toilet ialah belakang pokok dekat jauh, faham tak? Zaman tu tak ada toilet dalam rumah. Jadi supaya senang malam-malam bila kencing, dia ada tu bekas. Kencing dengan bekas tu bawa katil gitulah. Tapi pembantu dia tak tahu yang itu ialah minuman ke apa kencing. Satu hari dia ambil, dia terus minum tu, alamak air kencing. Lepas tu terus Nabi kata, kenapa kosong ni? Kata, aku dah minum. Gitulah. So Nabi kata, kau takkan sakit perut lah sampai bila-bila. Macam tu lah. Wallahualam, sebagai jenaka ke apa kan, kau minum air kencing, kau takkan sakit perut sampai bila. Janganlah salah faham cari kencing nak kencing syekh pula kan, supaya tak sakit perut. No, dia tidak turun temurun lah. Dia habis kat situ je. Dan boleh jadi Nabi cakap tu jenaka je, bukan bermakna dia takkan sakit perut lah. Benda macam ni kita kena tahu sejarahnya dalam betul-betul, supaya kita clear otak kita. Bukannya Nabi ambil darah dia dan ambil sikit-sikit kan. Dracula ke sahabat Nabi? Yang mana? Yang wailul lakan, you akan menyusahkan orang apa kan? Bukan sumpahan. No, bila Nabi cakapkan Abdullah bin Zubair, it's just a spontaneous thing lah, that you will have problems in your life lah. Betul lah, problem. He will die and he'll be sebab kadang-kadang Nabi dapat wahyu kan? Wahyu. Nabi tak tahu semua orang punya kematian. Tapi ada orang yang Allah bagi wahyu kat dia tentang Amr bin Yasir, and he will die how, lebih kurang lah.
bukan detail lah. So boleh jadi itulah sebahagian dari wahyu. Contohnya kata you will have a big problem in your life lah. Macam tu kan. Those are prophecies lah. That's why he's called prophets kan. Cakap pasal benda yang akan berlaku. So okay kot. Saya. Mengasun influence eh. Menginfluenkan Aisyah untuk menentang Ali lah. Okay. Mungkin saya boleh buat satu kesimpulan yang kita boleh pegang lah. Kesimpulan dia apa tau? Riwayat tentang peristiwa ini sangat banyak. Ada yang nak letakkan kesalahan pada orang ni, letak kesalahan pada orang ni kan? Banyak sangat dalam Al-Bidayah wa Nihayah. It's contradicting. Tadi the same author, dia contradict himself. Tetapi Tabari kata gini, tetapi ada tetapi juga. So kita tak, kalau boleh lah jangan pegang apa-apa kuat-kuat sangat sejarah-sejarah yang pasal pergaduhan ni, sebab it depends, kita tak ada kat situ. So, kita tahu tau apa sebab apa tau. Sejarah ditulis oleh orang yang menang kan. Jadi bila Bani Umayyah menang, dia akan cakap banyak buruk pasal Ali. Ali gitu, Ali gini kan. Dan bila sejarah tu datang ditulis oleh orang yang Syiah ataupun the sympathizer of Ali, maka dia akan banyak sangat cakap buruk tentang Zubair Talha ni. Jadi susah kita nak pegang kuat-kuat lah. Kita kena relax lah sikit. Tak boleh buat apa lah, tak boleh buat apa. Memang kita takkan dapat the whole story lah. Kena masuk syurga juga. Itu tak ada pilihan tu. Kena sebab semua dan syurga. Kita boleh tanya Talha, really what happened? Ali, really what happened? Kenapa korang gaduh? Okay. Dia harap salah satu, tak ingat sama ada Nabi kata ataupun Nabi Quran yang mengatakan saya harap kata-kata tu benar lah, yang ayat tu mengatakan nanti mereka-mereka ni akan berkumpul di syurga dan Allah akan hilangkan rasa marah ataupun dengki sama mereka. Dan saya harap dia berkumpul dengan Zubair lah di syurga kan. Betul. Tepat sekali yang berlaku. Saya ulang balik kejap eh. Tak tahu. Saya belum second last. You ask about Abdullah and kunyah Aisyah. So Aisyah dia tak ada anak kan, tahu kan? Isteri Nabi tak ada anak, Aisyah. So Aisyah pernah mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata semua orang ada ummu something. Kan, semua orang ada kunyah. Yalah, dia juga ada anak untuk dia. Ini semua kebanggaan orang Arab. Orang Arab semua ada ummu dan ibnu dan something lah, ataupun abu lah. Kita je tak ada. So Aisyah komplain kat Nabi, aku tak ada siapa. So Nabi kata, tu anak kau. Nabi tunjukkan Abdullah bin Zubair. Tu anak kau tu, maknanya anak saudara lah. Okay apa, memang dia rapat pun Aisyah dengan Abdullah bin Zubair. Anak Asma, yes, anak kakaknya kan. So tu anak kau. So akhirnya orang panggil Aisyah Ummu Abdullah, the mother of Abdullah. So dia tumpang nama anak saudara ikut satu riwayat. Okay, he's the one lah. Betul, you're right. He's the first son lah of Zubair bin Awam. Last kali bila Ali dah, Zubair dah mati, ni semua kawan baik kan. Jadi Ali bawa dengan tentera-tentera dia pergi tengok cara dia mati. Tak cukup dengan tu, kepalanya dipotong tau oleh orang yang bunuh dia. Sebab that's the only way untuk kita confirm aku dah bunuh dia. Faham tak? Tunjuk muka. But kalau claim, everybody can claim aku bunuh, aku bunuh. So that's the gory part of perang zaman dulu lah. Zaman sekarang senang, dah bunuh ambil gambar kan. Betul lah, betul lah. Kan settle. So kena potong kepala. So bayangkan Zubair, dia potong kepalanya dan dibawa ke Ali dengan bangga, aku dah bunuh Zubair. Dia anggap itu musuh lah kan. Yalah, itu masalah dengan tentera-tentera. Dia tak faham sejarah kan. Dia tak tahu hujung pangkal. Dia cuma tahu marah dia je. Jadi dia dapat ke Ali, Ali aku dah berjaya kan. Ali kata apa? Bagi dia kabar gembira tentang jahannam dia. Give him the glad tiding of jahannam. Bukan jannah.
Dia kata, aku ingat, aku dengar Nabi pernah kata, pembunuh anak Safiyah Fenar. Baru nak happy, tak happy lah Amru ni. Itu yang jadi menyesal tu. Ingat dia bunuh diri apa tu kan? Dia jadi stres, dia stres. Sebab Ali pun tak puji dia lah. So, when Ali datang tengok mayat kawan dia ni, dia kata apa? Aku haraplah semoga aku, Talha dan Zubair dikumpulkan di syurga nanti. Kemudian dia bacakan satu ayat yang saya sebut tu. Ayat ni ialah surah Al-Hijr lah, ayat 47. Bunyi dia, wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Dan akan ditarik, naza'a maksudnya tarik. Ma fi sudurihim, apa yang dalam dada mereka daripada apa-apa rasa tak best. Jadi kita masuk syurga akan masuk dengan happy, takkan terkejut. Loh, muka ni pun sini, faham tak? Kan kita ada bergaduh kat dunia ni. Kita dendam dengan dia. Masuk syurga, loh, dia ni macam tak buat. Ya Allah, apa siapa kan? Dia tak ada isu tu. Why? Kan macam dia bully aku kot kat sekolah tu. Tak ada. InsyaAllah Allah akan tarik semua tu daripada hati before kita masuk syurga. The bad moment, you can say that. Ataupun it's settled. Settled. So dia kata wa naza'na ma fi sudurihim min ghillah. Kemudian Allah sambung ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kawan-kawan ni di atas surur, sarir tu katil. Kita di atas, kalau dalam kalau translate ni dia jadi dipan. A word which Malays don't know lah. Ini bahasa Indonesia. Macam pelamin ke apa? Okay. So dalam plank-plank atau plate-plate lah, kita semua akan lepak macam ni. Tak payah jalan dah masa tu. Memang tak payah exercise dah bang. Dan syurga. Dan kita akan dibawa mana kita nak pergi. Aku nak jumpa Sheikh ni, aku nak jumpa Sheikh ni, aku nak jumpa Haris ni, Haris. Mutaqabilin. Dan kita akan berjumpa-jumpa di atas kita punya sarir. Allahu Akbar. Jadi syurga is a very, is a place where you don't want to know lah. Jangan tanyalah kerja apa kat syurga dah. Kerja apa? Tak ada kerja. Kerja menganggur je. Surah Al-Hijr ayat 47. InsyaAllah. Jadi Ali pun cakap apa tau, memang kita ada problem, tapi di syurga nanti insyaAllah Allah tariklah semua tu. Ha, memanglah aku tak setuju dengan apa kau buat. Kau tak setuju dengan apa kau buat. Tak setuju. That's why kita macam ni. Kalau setuju dari awal, duduk dekat-dekat je, betul tak? Duduk dekat-dekat je sambil-sambil kan. Wallahu'alam. Itulah dia kisah yang menarik tentang Zubair Ibn Awam radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah tambahlah kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan bila kita dengar cerita tentang mungkinlah aspek kemanusiaan dia, kita tahu kita boleh contohi dia lah. Jadi kalau kita jumpa orang yang memang ada sifat kemanusiaan yang mungkin kita tak setuju, terimalah bahawa manusia ni berbeza. Bukan janganlah sejarah ni kita tulis lepas tu kita masukkan orang ke dalam tu. Tak. Tengok orang tu dan baru kita cuba faham. Okey. There are people like this and there are people also like that lah. Wallahu alam. Semoga Allah tambahlah kasih sayang kita kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Iklan.